استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله. Pertama kali yang saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, dan yang saya hormati lagi ahli panel. Sepatutnya yang pertama yang tu, saya yang kedua. InsyaAllah yang dikenali sebagai Da'i Hidayu, InsyaAllah malam ni kita ambil lah mutiara-mutiara yang nak disampaikan oleh tokoh-tokoh ilmuwan. Moga-moga dengan asbab kebaikan yang kita dapat, yang mana diberi tajuk oleh pihak surau. Surau letak tajuk, bukan saya letak tajuk. Iaitu tajuk dia, surau letak keluarga, mendidik keluarga. Apa nama tu lah, tak ada kat saya. Yang mana ingat, ingatlah. InsyaAllah, moga dengan sebab ini kita dapat jadikan keluarga kita yang sakinah, mawadah, warahmah, yang keluarga yang diredai dan keluarga yang diikuti oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Malam ni nak bagi khutbah tu lah. 10 boleh tak? Ustazah boleh ke 10 sudah? Ustazah boleh, saya nak balik. InsyaAllah. Hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran dalam surah Tahrim, surah yang ke-66 ayat yang ke-6, Allah Taala nyatakan, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ila al-akhir ayat, sadaqallahu al-aliyyil azim. Tuan-tuan, Allah pilih kita berada dalam majlis ilmu. Allah turunkan Al-Quran sebagai rujukan manusia. Allah turunkan Al-Quran sebagai bentukan akhlak, corak kehidupan, lakaran untuk kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Taala nyatakan, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan anak isteri kamu daripada bahanan api neraka. Hari ini kita program cuti sekolah, banyak program, banyak kem-kem. Bila banyak kem-kem ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya nak cakap bagi 9 tak pandai-pandai. Tapi dia cakap bahasa Kedah, agak-agak faham lah. Import jauh ni Kedah ni. InsyaAllah. Bila kita hantarkan anak kita ke camp, tujuan matlamat yang pertama ialah untuk mereka menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bukan semata-mata kita menghantar mereka untuk mendapat gelaran. Bukan semata-mata kita menghantar mereka tujuan untuk mereka menjadi orang yang disanjungi ataupun diraikan oleh mana-mana pihak. Oleh itu hadirin dan hadirat, kita ni Allah bagi peluang. Semua peluang berlaku. Peluang ni Allah Ta'ala makin bagi, suruh kita berubah. Hari-hari Allah bagi kita bernafas, Allah nak kita berubah untuk menjadi yang lebih baik. Karena itu kata Nabi SAW, Nabi sabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan di hadapan Allah. Berapa jumlah, berapa banyak dah amalan, bagaimana lakaran didikan kita terhadap anak-anak kita. Tambah-tambah lebih lagi, Nabi nyatakan dalam satu hadis, ramai di akhir zaman ni belajar ilmu agama orang yang rugi. Rugi banyak. Dia belajar ilmu agama, tujuan dia tak lain tak bukan nak semata-mata perkara, nak satu benda. Contoh saya bagi dalam, kita nak anak-anak kita hafal Quran, nak anak kita belajar madrasah pondok-pondok,
Seronok bila tengok orang hafal Quran ni, budak-budak Allah Akbar, sejuk mata. Nah, kita kata apa dia? Sejuk perut mak dengan dong dah. Itu bahasa kita. Kita nak macam tu, tapi silap niat kita. Nah, niat kita silap. Bila anak kita boleh masuk madrasah, boleh masuk sekolah agama, pertama kita akan beritahu. Esok bila dah jaya ni, masa muda kan? Esok dah jaya ni, orang boleh hafal Quran 30 juzuk, orang panggil jadi imam, orang bayar duit. Itu biasa, lumrah. Kita tanamkan dalam hati anak-anak kita untuk kejar duit, 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 duit. Nah, dia kata, bila aku hafal Quran, bila aku hafal Quran dah habis 30 juzuk, orang panggil aku jadi imam, bayar ribu. Ribu tuan-tuan, ingat murah lah. Nah, saya pernah. Tapi bukan niat kena duit lah, tapi orang panggil. Nah, jadi imam, orang bayar, orang bayar. Ada setengah tu, bila kita tak impikan berapa jumlah orang bagi terlalu banyak. Di luar jangkaan. Jadi bila kita tanamkan anak kita dengan niat, maka anak kita akan dapat tu ya. Dan anak kita tak boleh bawa kita masuk bersama dalam syurga Allah kelak satu hari nanti. Mereka akan tinggal Al-Quran sikit demi sikit. Sebab apa? Niat yang kita tetapkan dalam hati mereka. Nah, saya teringat dulu, zaman budak-budak dulu. Semua bekat zaman budak belakang. Tapi mak saya pesan. Mak saya kata, ni mak, aku nak pesan dekat hak. Mak pesan sama dia, hak, jangan kawan dengan orang hidung panjang. Hidung panjang jangan kawan, dia kata. Kawan saya, hak lelaki, hidung panjang, semua aku tak kawan. Awek pun kena tinggal, kalau salah. Nah, siapa suruh hidung panjang? Nah, pergi ukur dulu hidung panjang buah inci. Sebab mak pesan lah, jangan duk kawan dengan orang hidung panjang. Balik cari jawapan tuan-tuan, pecah pula pikir. Apa maksud hidung panjang? Rupanya mak pesan, jangan duk kawan dengan orang sombong. Nah, maknanya kita silap sangka lah. Nak cerita apa kepada kita, bila kita tanam niat anak kita lagu tu, anak kita akan jadi lagu tu. Tak kira lah siapa pun manusia, masih ada peluang untuk kita berubah untuk menjadi lebih yang baik. Nah, kita sebagai seorang bapa, nah, ayah-ayah pernah dah jadi bapa dah. Yang tak jadi bapa akan jadi bapa. Nah, jangan jadi kepala bapa sudah. Nah, nak kata apa dia? Kita bila duduk dalam golongan yang ada tanggungjawab, amanah. Kita tanggungjawab ni bukan perkara yang biasa. Bukan perkara yang kita ambil remeh temeh ya. Nah, dapat anak darah orang sudah ha. Tanggungjawab dia begitu panjang. Antaranya kita ni nak lebih baik dengan tak mau baik je. Itu hawa nafsu kita. Nah, Allah Taala pilih kita boleh datang majlis ilmu, bawa anak-anak kita. Walaupun dia datang kali pertama ni, Allahu Akbar, ada satu masjid tuan-tuan. Satu masjid ni dia suka budak-budak tak boleh nak duduk soh pertama. Budak-budak tak boleh nak masuk semayang. Ada soh dia belakang sekali. Nah, satu budak dia kena halau. Budak tu hafal Quran tapi dia kecil sangat. Orang akhir zaman ni orang jenis kecil-kecil. Nah, kecil sungguh. Nah, renahlah tu. Memang nampak macam padahal umur dia 13 14 dah tapi nampak dia Allah kecil sungguh. Nah, tapi dia mari semayang, dia mesti datang semayang kena halau. Dia kata, dah pergi duduk luar dah. Budak-budak tak boleh semayang soh pertama. Nah, tak boleh duduk soh pertama dengan orang-orang dewasa dia dah. Nah, dia macam-macam dia bagi dalil, dia bagi ni tak boleh. Kawan tu pun tak, dengan rela hati keluar. Sejak daripada hari tu, dia tanam dalam diri dia, aku takkan main masjid ni sampai bila-bila. Nah, jadi kita sebagai seorang bapa, seorang sebagai pemimpin, pegang tanggungjawab, nak cerita apa dia? Jangan kita sekatkan mereka dengan perkara yang remeh. Nah, anak nak datang masjid, anak nak datang dekat ha, nak belajar dia ikut kawan kadang-kadang ni. Kawan dia datang. Tapi kalau bapak dia sekat, inilah kita akan disoal jawab di Allah kelak. Nah, anak abang dah ayah satgi saya nak pergi surau. Entah bayar hari tu hang budak-budak lagi. Pi buat bising buat apa? Malu nama aku kan ada tu. Dia takut malu nama dia. Sedangkan dia tak malu di sisi Allah. Allah pandang orang yang tak mendidik ahli keluarga dia dengan pandangan yang hina. Allah pandang dengan hina ni tuan-tuan, Allah Akbar, jauh sekali dengan syurga. Nak cerita apa dia? Allah Ta'ala bagi kita peluang ni, sekarang ni. Hari ni kita nak bentuk ahli keluarga kita jadi yang terbaik. Sebab akhir zaman ni, anak-anak mempunyai, tidak ada adab. Adab dia sangat kurang. Nah, kalau saya tengok, belajar adab ni, tu ulama' sebut, belajar adab, insyaAllah berkat ilmu kita. Adab tu penting. Tapi akhir zaman ni, Allah Akbar, kadang-kadang, saya duduk balik kampung tuan-tuan. Sebulan ni bukan kata orang kata satu kali, tapi sebulan ni kat 10 kali balik. Asyik mak telefon je balik. Ha, tu masalah tu.
Nah, mak kata esok kena pergi hospital, sampai dah esok, esok sampai dah. Itulah, balik hari-hari. Saya bila saya balik hari-hari, petang tu nak pergi ronda, tak ada kuliah. Nak pergi ronda, satu makcik ni, sebelah rumah saya, ada satu maklong ni duduk di bawah, bawah pokok. Dia duduk ambil angin petang, bukan membawa, duduk angin petang ya. Dia duduk bawah pokok tu, dia cakap, kita dengar sebab jiran. Untunglah mak hang dia kata, oi kita kata apa pasal pula maklong ni. Iyalah selalu duduk balik, selalu dia tengok mak hang untung sungguh. Anak aku bodoh Kuala Lumpur kat, tapi tak balik-balik pun dia kata. Tapi bukan mengisahkan tengok kat Facebook dia kata, sampai Korea, oh dia bang. Nah sebab apa dia? Hari ni kita ni, tidak ada step ataupun kita tidak ada apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Kita tanya dah hubung silaturahim dengan mak ayah dah? Dah, aku telefon je, itu masalah. Bila kita rajin menelefon ni, kesuntukan masa tidak jadi masalah. Ada peluang kita boleh berjalan sana, boleh jalan sini, tapi tak ambil peluang untuk dekat diri dengan mak ayah. Ini peluang yang ramai manusia rugi. Nah, kita ni, ayah-ayah kadang-kadang ego dia tinggi. Mak ibu-ibu ego dia rendah. Jadi ayah-ayah kena banyak tarbiahkan anak dia. Ibu-ibu dia banyak ikut apa yang mak anak dia kata, dia ikut. Sebab apa? Sayang. Ayah ni dia backing sikit, dia keras sikit. Dia jadi, orang kata ego tu tinggi. Nah, tu kalau kita, anak-anak balik tunjuk result. Nah, dia tunjuk kat kita kelulusan dia tu. Agak-agak nak tunjuk kat ayah ke tunjuk kat mak? Mak ke ayah? Hai, orang lelaki sengak ni bayar hai. Anak tak tunjuk ni bang. Sebab dia tahu dah, bila aku tunjuk dekat ayah aku, mesti akan ada satu benda yang tak bagi dia berjaya. Ayah ada hak ayah, faham tak apa? Hak jenis suka nak ni. Tunjuk-tunjuk pula semua EA, tu masalah. Nah, tunjuk E belakang. Ni perangai macam mak hang sebiji, tak lari dah. Bila kita saling menunjuk kawan tu salah, kawan tu salah, kawan tu salah, anak kita akan tanya, siapa yang paling betul? Nah, nak kata puak aku sembahyang pun dah. Ha, usah mudah. Nak cerita apa dia? Kita ni bukan tunjuk siapa yang paling baik. Kita perbaiki untuk kita menjadi yang lebih baik. Itu bawa nama kita pelihara ahli keluarga kita. Kita pelihara, bawa anak-anak isteri kita datang ke rumah Allah. Allah Ta'ala kita, Allah Ta'ala suruh kita menuntut ilmu, datang lima waktu. Tak boleh datang lima waktu, datang selang-selang seli. Tak boleh subuh, datang maghrib. Hari cuti boleh datang subuh, silakan. Bila kita ada ilmu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita akan keluar daripada satu jalan yang jalan tu tidak mempunyai cahaya. Bila kita lalu jalan gelap ni, Allahu Akbar, tak tahu ada ulang agak, ada longkang ke, ada apa. Tapi tiba adanya cahaya yang mengatakan jalan ni salah, tak boleh. Hak kita nak buat lah ni, makruh. Kita berkata boleh juga. Makruh ni kita rajin buat. Jadi kita kata, kita sebagai seorang pemimpin, bawa lah seperti mana baginda Nabi SAW buat. Contoh akhlak Nabi. Tu kita hari ni, nama kita tiru nama orang-orang yang soleh. Kita tiru nama Nabi, kita tiru nama sahabat-sahabat, kita tiru nama anak Nabi. Sebab apa dia? Kita nak akhlak tu. Tapi kita tidak ada matlamat untuk kita didik mereka ikut betul-betul dengan akhlak tersebut. Ni silap. Nama ni semua hebat belaka. Nah, tu kata ulama, kalau setakat nama aja boleh masuk syurga, dalam syurga penuh dengan nama saja. Sama apa ni? Abdullah. Abdul Rahman. Nama penuh. Sebab apa? Nabi sebut dah, dalam rumah ni jikalau ada dua orang nama yang Allah Ta'ala sayang, Allah kasih, dua nama ni confirm syurga. Apa dia Nabi sebut? Yang pertama namanya Abdullah, yang kedua namanya Abdul Rahman. Ada dua nama ni syurga. Kalau sebab nama aja dia bedah boleh masuk syurga, hebat. Malaikat pun kata, banyak ramai sekolah yang syurga. Kalau nak ikutkan nama saja ulama sebut, Abdullah bin Ubay, bapa munafik pun masuk syurga. Nah, kita hari ni nak ambil trademark, kita nak ambil nama tu sebagai idola kita. Nak ambil akhlak baginda Nabi SAW, letak dalam diri kita. Tak boleh semua, jangan tinggal semua. Tak boleh ikut semua, ikut yang mana kita boleh. Antaranya, dahulukan ahli keluarga kita. Nah, didik mereka, kenal mereka dengan Allah, bawa mereka datang majlis ilmu. Nah, walaupun kita ni ego macam mana sekalipun, minta kepada Allah. Tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita ni kadang-kadang ayah-ayah datang mengaji seorang, ibu-ibu tak datang. Balik nak bagi tahu pula kat bini kita, siap punggah. Nah, bila balik nak datang ni? Ni, yang ustaz pesan, bukan abang pesan dia kata, ustaz pesan. Ustaz pesan jangan duk mengumpat dia kata. Abang tu dia baru balik mengaji nak tengok orang dah. Dia kata,
Bila kita main seorang, kita tak mampu nak tegur. Jadi kita bawa kedua-duanya. Dua-dua kena hentam, dua-dua terima. Nah, jadi apa dia? Kita sebagai seorang pemimpin, kalau boleh jangan ada ahli keluarga kita terjerumus dalam ahli neraka Allah. Itu kita tak mau. Neraka ni bukan tempat mainan, tuan-tuan. Neraka bukan tempat lawak sendar. Biar akhir zaman dia melawak sendar dengan neraka ni Allah. Begitu mudah. Lawak dia bagi orang rasa. Tu saya teringat kalam daripada Sayyidina Ali karamallahu wajah. Sayyidina Ali sebut, Islam kita tak akan bangun, tak akan ditinggikan selama mana ada empat perkara ni. Tak mahu sebut empat, nak sebut satu ya. Kalau ada empat-empat perkara ni, confirm Islam kita tak akan tinggi. Sebab zaman dulu, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, nah, orang yang terhaka pada muayyah dapat hukuman. Orang yang tak mau ikut, orang kata tak mau ni, satu hari datang satu orang bapa, datang satu orang anak jumpa dengan Sayyidina Umar. Ah, seorang Sayyidina Umar ni orang yang backing ah, jenis kuat, jenis garang ah. Semua takut belaka, tuan-tuan. Tapi dia pun takut bini ke? Nah, bukan takut bini lagu mana? Bini dia boleh tiak, dia dengar ayah. Dia tak lawan. Ini lelaki yang soleh. Nah, ini boleh tiak pada ayah. Nah, tapi dia, orang takut dengan dia. Datanglah anak dengan pak jumpa dengan Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, hang tolong nasihat anak aku ni. Kerah kepala. Tak mau dengar apa yang aku suruh ni. Bantah aku ni. Nasihat sikit. Kata budak ni kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, sebelum hang nasihat aku ni, hang tolong baca tanggungjawab seorang bapa terhadap anak dia. Nah, tanggungjawab anak bapa kepada seorang anak, hang tolong baca bagi pak aku dengar masa muda. Tolong hang cerita balik berapa tanggungjawab yang seorang bapa harus lakukan. Sayyidina Umar pun cerita daripada A sampai Z. A sampai Z tu saya tambahlah, dulu tak ada A sampai Z. A sampai Z ni cerita, anak dia kata apa dia? Wahai Sayyidina Umar, daripada saat A sampai ke Z ni, satu pun bapa aku tak pernah ajak kepada aku. Jadi apa dia? Waktu tu, orang yang derhaka pada muayyah dapat hukuman, orang yang tak jalan tanggungjawab pun dapat hukuman. Tapi orang akhir zaman ni kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, kita nak tengok Islam kita tinggi tak tinggi, selama mana orang yang jahil, dia seronok dengan kejahilan dia, selama itulah Islam kita tak akan tinggi. Dia seronok dengan orang kata dia tak ada ilmu pun dia seronok dah. Janji kul semayang sudah lah. Ha? Kan nak kena tanya semayang je, dia gitu. Dia tak mengaji. Dia tak main kuliah. Dia tak main dengar majlis ilmu. Sebab apa? Dia seronok dengan kejahilan yang dia ada. Jahil ni kalau orang dengar dia marah. Kasar dia gitu. Tapi kalau kita sebut bodoh pula dia rasa ringan. Nak cerita bila kita jadi dalam golongan yang jahil, ibadah kita pun akan kurang kepada Allah. Anak-anak kita pun terpesong. Anak kita tak menutup aurat pun kita rasa biasa. Orang puji-pujian pada isteri kita sebab cantik pun kita rasa biasa. Sebab apa dia? Asas didikan agama kita tidak memberi kepada mereka. Hadirin dan hadirat, seorang bapa tanggungjawab dia begitu berat. Itu dalam Islam dia sebut seorang lelaki akan tanggung beberapa golongan. Yang pertama dia akan tanggung golongan isteri dia. Isteri dia tak tutup aurat, dia kena. Isteri dia empat orang, dia kena. Semua kena berlaku. Yang kedua, dia kena tanggung adik perempuan dia. Yang ketiga, dia kena tanggung ibunya jikalau ayahnya sudah tiada. Ni, teruk ni tuan-tuan. Bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang senang untuk kita mentadbirkan. Bukan senang kita nak bawa mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, nah, didiklah diri kita, mujahadah diri kita, hisab diri kita sebelum kita dihisabkan di hadapan Allah. Nah, kita sebelum dihisab di hadapan Allah tuan-tuan, perbanyakkan, nah, ingatkan, bawa anak isteri kita untuk datang ke majlis ilmu, untuk datang dekat diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, insya-Allah. Nah, pusingan yang pertama saya, kedua saya pergi dekat ustazah. Ustazah balun sampai pukul 10. Nah, insya-Allah. Saya segan naknya hari ni. Nah, dalam tamah tadi semua hidup, hari ni berceramah dengan perempuan tak pernah panik. Nah, ni bahaya ni. Surah ni panggil banyak kali lah. Nak panggil banyak kali. Patutnya saya kuliah subuh hari ni. Semalam cancel. Ni kali yang ke-19. Tapi aura dia tak boleh kata apa. Nak lebih kurang utama. InsyaAllah. Saya nak apa ni. Ada ni soalan. Ada ni. Ustazah tolong cerita peranan ibu dalam menggalakkan anak-anak untuk solat. InsyaAllah. Tafadhal masykur.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل البيت وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah walhamdulillah, pertama-tama kita rafakkan rasa syukur kepada Allah. Hujan sepanjang perjalanan 1 jam setengah saya tadi hujan dalam perjalanan. Ya Allahumma shayyiban nafi'an, sesungguhnya hujan itu hujan yang rahmat dan berkah. Dan alhamdulillah walhamdulillah, kita rafak rasa syukur Allah beri kita ruang dan peluang, masih lagi ada masa waktu untuk kita upgrade diri kita untuk jadi lebih baik, moga-moga. Dan terima kasih kepada penganjur Surau An-Nur, tuan-tuan imam, tuan pengerusi, ahli jawatan kuasa, asatizah yang turut hadir, murabbi-murabbiah yang turut hadir, para alim guru yang turut hadir. Dan lagi berincangkan tentang anak remaja, anak-anak, saya yakin dan percaya 100%. Ibu ayah depan saya, subhanallah, yang mana lagi lama dalam bidang pendidikan anak remaja. Ya, lebih 30 tahun mungkin, lebih 40 tahun mungkin ada anak dan cucu, ya, dalam bidang ilmunya lebih banyak. Tapi kita ambillah ini bersama-sama tuan-tuan puan-puan supaya kita muhasabah. Ya. Bagaimana yang saya jumpa banyak anak remaja yang bermasalah, bukan saja masalah sosialnya, tapi masalah akidah juga. Masalah kes-kes murtad, masalah kes-kes homoseksual, masalah zina hampir 15 tahun. Ini kita jumpa tuan-tuan puan-puan. Sebab itu kita nak, bagaimana kita nak melahirkan generasi-generasi yang hebat ini. Sebelum tu saya nak ambil apa yang Al-Fadhil Ustaz sebutkan tadi sikit. Subhanallah, kita lihat. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Kalau kita lihat nikmat yang Allah berikan terlalu banyak, kita tidak mampu nak kira. Kerana itu kalau Allah Ta'ala fi kitabil aziz, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ila akhir ayat. Kalaulah kita mengira nikmat-nikmat yang Allah berikan, tidak mampu kita hitung. Sebab itu subhanallah, rupa-rupanya tanpa kita sedar, isteri kita ada suami, suami kita ada isteri, ibu ayah kita ada anak-anak. Ini juga nikmat yang kita nak bincangkan pada hari ini. Nikmat inilah yang kita nak bawa, moga-moga nikmat ini yang kita guna sebagai jalan yang Allah redha. Sebagai contoh untuk mukadimah, saya nak bagikan satu perumpamaan mudah. Bila kita bincangkan tentang kekeluargaan, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, jom kita lihat ini. Saya bagi satu contoh mudah. Ya. Katalah kalau saya parking kereta Ferrari dekat depan surau, ini bukan betul lah, ya. Contoh saja. Ya. Parking kereta Ferrari, kemudian saya kata, baik tuan-tuan, puan-puan, kita boleh cuba naik sekejap lagi, test drive. Sambil-sambil kita naik, tuan-tuan, puan-puan, ada tak kereta Ferrari tadi macam mana kita nak duduk dia? Macam mana kita nak pandu dia? Ya? Ada tak orang nak pandu dia? Oh, Ustazah, kami nak pandu kereta Ferrari, siap kami bawa apa? Apa-apa yang kami, kasut-kasut kontor semua sekali naik. Nak macam tu kan? Bila kita kata kereta Ferrari ni, kita duduk bayang apa? Benda yang macam mana, ibu muslimat? Benda yang cantik, benda yang eksklusif, benda yang mahal. Ya. Tapi kalau kata pula, saya kata kereta Ferrari tadi, kita letak pula belakang dia, letak kelapa sawit, letak apa benda-benda yang kotor-kotor, nak ke tidak? Tidak. Kenapa kita kata kereta Ferrari tadi, kalau kita letak kelapa sawit, kita tak nak? Kenapa? Kereta tadi, kita takut rosak, calar dan sebagainya. Kita tahu kereta tadi mahal, betul? Lihat, kita tahu fungsi kereta tadi adalah kereta yang mewah. Kereta adalah untuk membawa kita kepada tempat yang lain. Tapi kalaulah kita salah fungsi, kita guna kereta tadi dengan salah fungsi, kereta tadi boleh rosak. Apatah lagi kalau kita bincangkan kekeluargaan, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Kekeluargaan yang mana salah fungsi. Kita tahu fungsinya bagaimana, inilah keluarga yang kita nak dekatkan balik. Kita ini ahli keluarganya untuk tujuan Allah redha. Inilah keluarga yang kita nak berpimpin tangan masuk syurga. Tapi kalau salah fungsi kekeluargaan tadi, kita takut anak-anak yang tak dengar kata, isteri yang malah derhaka kepada suami tak taat. Ini kita bincang. Sebab itu kita lihat peranannya. Bagaimana kita ibu bapa sebenarnya jauh lebih main peranan. Kalau saya berbual dengan anak-anak remaja, kita banyak sebut apa ibu ayah ini, kalau tak rada Allah, rada Allah ini terletak fi rada walidain, terletak pada rada ibu ayah.
Kita sebutkan apa antaranya. Tengok baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan ketika mana kalau anak itu mahukan syurga, ibaratnya ibu ayah itu berada di pintu, di berada di tengah-tengah pintu syurga. Pilih nak berbakti atau nak sambil lewat. Tapi kalau saya berbicara ini dengan ibu ayah, saya tidak kata sebegitu. Sebab apa kita lihat betul? Ya, anak-anak nak dapat syurga asbabnya dengan rada ibu ayah, rada Allah, dan asbabnya dapat syurga Allah. Tapi kita lihat ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, siapa jamin, siapa yakin 5 minit sekejap lagi dia masih hidup, angkat tangan, adakah? Siapa kata ustazah saya yakin 5 minit lagi habis ceramah kami boleh balik rumah jumpa anak-anak? Siapa jamin, siapa yakin? Kita tak boleh jamin bila masa kita akan mati. Kita tak tahu bila masa kita akan mati. Sebab itu lihat, ketika mana kalau kita mati saat ini, kita tak tahu amal kita banyak mana, dan kita paling takut amal yang sikit itu pun Allah tak terima. Kita tak tahu banyaknya bebanan dosa yang kita bawa. Sebab itu sangat penting kita lihat ini yang keduanya. Kalau tadi kita bincang, anak-anak perlukan redha ibu ayah untuk dapat sebabnya redha Allah. Dan yang kedua ini kita lihat, ibu ayah sangat penting rupa-rupanya untuk kita dapatkan anak-anak yang soleh-solehah ini untuk bawa dan pimpin kita nanti dalam syurga Allah. Sebab apa? Bila kita mati, kita tak tahu bila. Kita tak sempat bertaubat. Dan ketika itu, saat itu, kita tak sempat nak ubah apa pun. Jom kita lihat. Bila mana kita hidup dekat dunia saat ini. Tuan-tuan, cuba cek nafas kita. Kita masih bernafas, betul? Ada orang yang tak bernafas dah datang sini. Ada. Cuba cek denyut Nabi kita masih berdenyut. Cuba cek jantung kita masih berdetak. Oh, alhamdulillah kita masih hidup. Tapi dalam Al-Quran Allah sebut, qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, qala rabbi irji'un la'alli a'malu shaliha ila akhir ayat. Ketika mana Allah menyebutkan ada nanti manusia yang bila dia mati, dia menyebutkan rabbi irji'un, ya Allah, kembalikan kami semula ke dunia. Untuk apa? Untuk kami buat amal-amal baik. Tapi ketika itu, satu saat pun takkan Allah kembalikan kita walau sesaat pun. Sebab itu lihat, tuan-tuan, puan-puan, bila kita bincang ini, peranan kita pada anak-anak saat kita masih hidup, inilah yang kita nak pimpin anak-anak ini untuk cinta dan kenal Allah, dan cinta dan kenal Rasulullah. Sebab ketika mana anak ini, anak yang Nabi kata tiga perkara ini yang bila kita mati ianya berkekalan, antaranya apa? Doa anak yang soleh. Syaratnya apa? Anak soleh, bukan anak ramai. Anak kita 10 orang, anak kita berapa belas orang, tapi kalau seorang pun tak soleh, itu tidak menjamin sebagai saham. Sebab itu kita lihat dekat dunia saat kita hidup, selagi mana kita boleh berubah, kita mampu ubah. Kita masih hidup, orang miskin nak ubah jadi kaya, mampu ke tidak? Mampu. Usaha keras, kerja keras. Orang yang jahil ketika hidup, dia boleh ubah ke tidak? Boleh. Berubah jadi alim, orang yang berilmu, pergi majlis ilmu, belajar kitab, jumpa guru dan sebagainya. Boleh berubah. Hatta orang yang berdosa ketika hidup di dunia, dia masih hidup, masih bernafas, dia boleh bertaubat. Dengan taubat, Allah cuci segala dosa-dosanya. Boleh berubah. Dengan syarat kita masih hidup. Ketika kita mati nanti, satu saat pun kita tak boleh nak patah balik. Samalah kita bincang dengan kekeluargaan. Ketika mana kita hidup saat ini, kitalah tunjukkan, kitalah bimbing anak-anak untuk jadi soleh dan soleha. Kerana apa? Inilah yang anak-anak, inilah nanti yang kita perlukan sebagai sahab kita, sebagai bekalan kita. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimah, tajuk kita sangat besar hari, bagaimana peranan ibu ayah, peranan masyarakat nak jadikan anak-anak cinta majlis ilmu, cinta masjid, cinta surau. Sebab itu antaranya kita lihat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, qala rasul manahu illa yulil al-fitra urkama qal. Kita lihat baginda Nabi menyebutkan apa? Setiap orang yang dilahirkan itu lahirnya dalam keadaan fitrah. Jom kita tengok, saya nak buat eksperimen sikit. Kita tengok ada anak kecil tak datang ya hari ini. Kejap. Adik yang belakang ustazah tu, ustazah nampak pakai telekong hitam. Umur berapa sayang? 8 tahun. Khair, alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, kita lihat apa yang Nabi sebut. Setiap manusia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kita, anak-anak kita lahir dalam keadaan fitrah.
Maka jom kita tengok, saya nak bagi mukadimah awal ini dengan tanya soalan pada adik tadi. Jangan bimbang, lari dah. Jangan risau, senang ke sana Ustazah. Baik, adik-adik mana? Sini. Nama siapa sayang? Nur Amirah. Alhamdulillah, Amir, Amirah. Baik, besar nanti nak jadi apa Amirah? Cuba tengok Ustazah sikit sini, dia menyorok pula. Baik, ya. Besar nanti jadi apa sayang? Jadi cikgu. Jadi apa? Cepat. Jadi doktor. Tidak juga. Jadi apa tu? Sebut. Bila besar nak jadi apa? Cita-cita saya. Jadi apa? Oh, malu dah ya. Jadi apa? Mana dia sebut apa dengan atau tidak? Jadi apa? Guru. Baik. Adik-adik sekalian, mana yang datang lagi? Saya suka tanya. Ini adik ke tidak ni ya? Ini depan ni. Ya, nampak macam kecil ya. Baik. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, balik nanti cuba tanya anak cucu sekalian. Ini eksperimen kita buat. Saya suka buat eksperimen live. Kenapa? Tengok. Kebanyakan tempat yang kita jumpa saya tanya. Ada yang saya tanya, adik-adik nak jadi apa? Saya nak jadi macam ayah saya. Mana ayah dia? Rupanya ustaz tanya sebelah. Nak jadi ustaz upun. Saya tanya lagi, nak jadi apa? Doktor. Ini jawapan-jawapan yang terkenal. Ini famous ni. Doktor. Jadi apa? Cikgu. Jadi apa? Ada yang jadi askar. Subhanallah. Saya kata, tuan-tuan, mana yang sakit jangan bimbang, kita dah ada doktor. Mana yang rasa tak selamat jangan bimbang, kita ada askar dah. Tengok, anak-anak ini fitrahnya hebat. Tak ada seorang lagi anak remaja yang bila saya tanya soalan yang sama, jawapan dia, ustazah, saya nak jadi penyengak paling hebat dekat Malaysia. Tak pernah. Sebab itu kita lihat, tuan-tuan, puan-puan sekalian, sayang seribu kali sayang. Tengok, anak-anak ini fitrahnya, dalamannya semula jadi hebat. Anak-anak ini lahirnya dalam keadaan fitrah yang hebat, suci. Mereka masih belum tahu untuk buat perkara yang buruk-buruk. Tapi inilah kita, tugas kita, bagaimana nak pimpin balik hati mereka, jiwa mereka, untuk terus kekal dalam kehebatan, kehebatan yang terus mendekatkan diri pada Allah. Ini tugas kita. Sebab itu subhanallah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, antara kita lihat ini, pertama, kita ibu ayah, kita masyarakat, atau antara tugas kita yang besar. Tuan-tuan, muslimat, khusus saya nak tanya, kalau kita tengok televisyen, orang memasak, ya? Dia tengah buat, masak apa contoh? Masak asam pedas, masak cili api, apa-apalah kan? Dia kata apa? Ambil sedikit garam. Kita nampak, dia ambil sikit mana. Tapi beza dengan kalau kita dengar di radio. Dia kata apa? Ambil sikit garam ataupun ambil sebekas gula. Kita duk bayang macam mana, bekas besar mana, ya? Saya nak tanya muslimat depan saya, kita bila dengar orang yang tengah memasak, dengar dengan lihat, mana lagi mudah untuk kita ikut? Lihat, itu kalau masak, ya? Balik saya pergi tengok TV, tengok pula ada workshop, workshop, ini apa ni, pernah dengar ke tidak ni? Tu muslimat biasa dengar ni, ya? Kita kalau tengok, kita kata apa dengan suami, bang, kuali periuk, saya banyak dah dekat dapur. Tapi bila buka workshop, tengok dia masak pakai periuk terbalik-terbalik, tak melekat. Tu rasa apa? Teringin nak beli. Sebab apa? Kita lihat. Berbanding kalau kita dengar dia kata apa, periuk tak melekat-lekat, kita duk bayang periuk tak melekat, tak melekat macam mana. Tapi bila kita lihat, mudah untuk kita terpengaruh. Inilah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, antaranya Ibnu Khaldun sebut apa, anak-anak ini mereka banyak belajar dari melihat. Subhanallah. Sebab itu bila kita sebut peranan ibu ayah dan masyarakat nak galakkan anak remaja cipta majlis ilmu ini, pertama apa? Kita nak apa? Kita ajak dengan macam mana? Ajak dengan kita yang buat dulu. Sebab anak-anak ni pun sama macam kita. Mereka suka apa yang mereka lihat berbanding yang mereka dengar. Mereka mudah ikut apa yang mereka nampak berbanding yang mereka dengar. Sebab itu contoh, ibu-ibu. Ada saya pernah, ibu 50 tahun, kata apa, ustazah, anak saya 20-an. Balik-balik kerja, duduk dalam bilik, tak pernah.
pernah nampak baca Al-Quran? Macam mana nak cintakan Al-Quran, nak hidupkan Al-Quran dalam rumah, nak dapat ketenangan? Saya kata, puan-puan, kita nak layan remaja zaman sekarang, kita tak boleh. Kita tak boleh suruh. Suruh ni apa? Dia. Kita kena ajak. Ajak ni apa? Kita sekali. Contoh saya kata, puan-puan, cuba kita buat macam ni. Apa dia ustazah? Kita buat sama-sama, saya kata. Nak ajak anak tadi, kita kata, abang-abang, kakak-kakak, nak baca Al-Quran, ibu dah siap atas sejadah, dah baca Al-Quran, kakak baca, ibu semak. Itu baru jadi. Berbanding dengan, kita tengah masak kat dapur waktu maghrib tu, kita menjerit dari dapur, kakak, sembahyang, maghrib. Agak-agak dia buat ke tidak? Tu dia. Ni tengok ya, perbezaan dia. Berbeza dengan ibu dah siap di atas sejadah, kakak sembahyang, ibu imam, kakak makmum, memang sekejap dia sampai. Sama juga bapa. Bapa nak pergi masjid, nak pergi surau, kata dengan anak, abang siap cepat duduk belakang, kita pergi sama-sama. Ini baru jadi. Sebab itu subhanallah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ini antaranya. Kalau kita kata ibu ayah yang dah besar ini pun, kita mudah terpengaruh dengan apa yang kita lihat berbanding apa yang kita dengar. Sebab itu anak-anak apatah lagi, mereka mudah belajar dengan apa yang mereka nampak, lagi-lagi ibu ayahnya. Sebab itu kita berbalik lagi. Kalau anak-anak kecil, tuan-tuan, puan-puan, lagi-lagi anak-anak yang baru masuk sekolah yang 7 tahun, bila cikgu-cikgu kata apa? Buat karangan tentang idola. Idolaku. Anak-anak kata-kata buat siapa? Mereka masih tu belum lagi buat Nabi Muhammad SAW. Tidak, belum. Mereka akan cari ibu atau ayah sebagai idola. Sebab itu yang mereka perhati dan nampak setiap masa. Ini pertama. Sebab itu bila kita bincang dan bincang, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kerana itulah anak remaja, mereka takkan dengar apa yang ibu ayah cakap. Mereka hanya buat apa yang ibu ayah buat. Ini yang pertama. Sebab itu ini kita jelas yang pertama. Dan yang kedua apa? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ini juga sangat penting. Saya berbual dengan anak-anak remaja yang bermasalah di pusat rawatan akhlak remaja. Macam-macam tempat kita pergi. Ya. Ada satu tempat ya, yang ada persendirian punya, private punya. Ya, kalau saya pergi yang satu tempat tu, subhanallah, tuan-tuan, puan-puan, masuk dia macam penjara. CCTV merata tempat. Nak masuk kita dikawal oleh guard, security guard. Nak masuk jumpa anak-anak ini macam tu sekali, macam masuk nak jumpa penjenayah. Itu satu. Tapi tempat yang saya pergi, dia satu tempat di Rawang. Ya. Saya sangat teruja sebab apa? Tempat dia tak ada pun CCTV, tak ada pun pagar-pagar bergerigi tinggi, tidak ada. Tak ada pun security guard yang pelik-pelik, tidak ada. Ya. Yang di tempat itu tak ada televisyen, tak ada radio, tak ada majalah. Mereka hanya diberikan satu saja bahan bacaan. Apa dia? Al-Quran. Tapi saya tertarik tanya pada pengusaha. Puan-puan, tak lari ke anak ini yang mana sebelum ini mereka ini kes murtad? Masalah kes-kes akidah. Yang tiba satu masa kena duduk kat rumah ini, rumah ini yang hanya ada Al-Quran, tak lari ke? Tuan-tuan, puan-puan, cuba tengok, cuba cek. Anak kita lain yang duduk asrama kan? Duduk asrama makan 7 kali, 6 kali sehari, itu pun mereka boleh fly. Boleh lari asrama tu malam-malam. Sebab apa? Macam-macam sebab lah. Maka saya tanya dengan pengusaha, tak lari ke anak-anak ini? Tengok jawapan dia apa, agak-agak lari ke tidak? Subhanallah. Apa jawapannya? Ustazah, anak-anak ini tidak lari kerana kami beri apa yang mereka tidak dapat di rumah. Ini yang nombor 2. Pertama apa? Anak-anak mudah belajar dari apa yang mereka lihat. Yang kedua apa? Tengok. Tuan-tuan, kenapa anak-anak remaja zaman sekarang bila kita cakap, baru cakap sikit keluar rumah, bila baru cakap sikit mereka merajuk, mereka marah. Ya, ibu ayah seolah-olah dia tak ada kuasa untuk berkata-kata. Kenapa? Apa masalahnya? Kita semak sama-sama muhasabah. Ya, mungkin satu ketika masa anak-anak kecil, masa anak-anak dalam usia-usia sekolah menengah, sekolah rendah sebagai contoh, anak-anak baru buka mulut nak cakap, apa kita selalu cakap? Ya, anak-anak kecil, ibu-ibu, ayah-ayah, kita kata apa? Nanti-nanti, ibu penat. Ayah pula kata nanti-nanti, ayah sibuk. Ibu kata nanti-nanti, sekejap lagi. Oh, tengok. Kita
tidak sedar rupa-rupanya kita menghalang komunikasi mereka. Kita menghalang apa yang mereka nak kata. Sebab itu jangan pelik kalau sekarang bila ibu ayah nak cakap, anak-anak terus shut down semuanya. Terus halang, tak nak dengar. Maka bagaimana cara kaedah balik kalau itu dah terlepas, dah berlaku? Mungkin ada yang kata, habis ustazah, anak kami dah besar, dah nak buat macam mana, dah tak boleh patah balik. Ini kita ambil sama-sama. Yang kedua apa dia? Saya tanya pengusaha, apa yang dilakukan? Ya? Isya'ah? Azan. Kita nak bagi laluan azan dulu? Terus. Terus, baik. Ya? Saya tanya, apa antara yang dilakukan? Pengusaha kata, ustazah, anak-anak yang bermasalah ini, dia ada masalah dalam dalaman. Ya? Maka bagaimana dia duduk dengan remaja tadi, kalaulah masalah tadi 7 hari, 7 malam baru habis dia cerita, 7 hari, 7 malam lah warden akan duduk sebelah untuk dengar. Sebab itu subhanallah, yang kedua apa? Berikan masa untuk mereka berkongsi, kita perlu banyak untuk mendengar. Maka inilah tuan-tuan, puan-puan, cuba kita lakukan bersama untuk tarik balik hati anak-anak ini. Banyak lagi sebelum kita rehat sekejap. Apa saya nak kata, batu kalau kita baling atas batu dengan batu akan melantun. Kalau batu sungai yang mana air mengalir di atasnya tak berhenti, batu tadi jadi melengkung. Sebab itu anak-anak yang keras kita tidak boleh lawan dengan kekerasan. Kita lawan balik dengan kelembutan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, insyaAllah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ada beberapa pusingan lagi. Kan. Ustazah boleh tunggu ah, dia bantai habis poin habis hilang. Nah, insyaAllah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat akhir-akhir zaman ni, dunia kita makin tenat. Dan kita berada di hujung-hujung fasa yang mana fasa ni berlaku seperti mana sebelum kita ada. Yang ni dunia kita ni kalau kita lihat, ulama-ulama menyebut dah hampir tenat dah. Sekarang ni punca kalau kita lihat yang kita, yang betul yang Nabi sebut dalam satu hadis, yang mana akhir-akhir zaman ni anak-anak dah tidak ada rasa hormat dengan mak ayah. Inilah punca tanda akhir kiamat. Dekat dah. Situasi pun kita menjadi lain dah. Akhir zaman bila kita berkumpul dengan adik anak beranak tak macam sebelum ni. Sebab dunia kita hari ni dihantui ataupun kita, masa kita ada had. Mereka gunakan masa mereka untuk melebihkan apa yang ada di tangan mereka. Sehingga bercakap dengan kita pun tak berpaling. Ini yang kita tengok apa yang Nabi bawa, Nabi ajarkan kepada kita. Banyakkanlah selagi mana kita mampu mengajak mereka, ajaklah mereka. Kita ajak mereka solat sekali, macam Ustazah sebut tadi, ajak mereka datang jemaah, ajak suami isteri, jangan ada pergaduhan di depan anak-anak. Inilah punca kadang-kadang menyebabkan mereka down, mereka tak nak. Kalau boleh dengar aja pasal Islam ni mereka tak suka. Seolah-olah Islam ni mengongkong diri mereka. Sebabnya hasil daripada, hasilnya daripada didikan kita, kita yang ajak macam tu. Kita pun solat ya, melengah-lengahkan waktu. Tu yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, semua pakat tahu belaka. Quran ni tak ada ya? Orang kata tak ada dua bab surah pun semua apa belaka dah. Ha. Yang Allah Taala sebut fawailul lil musallim ila al-akhir ayah. Celakalah bagi orang yang sembahyang. Allah Taala sebut celaka ni bukan bagi orang yang tak mau nak sembahyang. Allah Ta'ala sebut celaka ni bukan bagi orang yang, orang kata, sengaja tinggal sembahyang. Tapi Allah Ta'ala sebut celaka ni bagi orang yang sembahyang kerana dia melengah-lengahkan, dia tak memperbaiki dia punya sembahyang. Dia rasa sembahyang dia bagus. Dia rasa ibadah yang dia buat confirm diterima oleh Allah Ta'ala. Itu yang majlis ilmu berkurangan. Itu yang kita banyak hadiri solat Jumaat. Itu anak-anak kita jadi ikut. Bila kita selalu datang Jumaat, anak-anak kita pun ikut sembahyang Jumaat lah. Tu pun dia tengok dulu, kalau pak dia sebulan dua kali pergi, dia pun sebulan dua kali ya. Tak lebih teruk sebulan sekali lah. Sebab apa? Minggu pertama datang, kedua dah, ketiga datang pula, keempat lah.
Yang kedua ni bagaimana? Sakit perut dia kata, huzur. Nak cerita apa dia? Kita mencari alasan dan anak kita akan contoh lagu tu pula. Bahkan anak kita akan jadi lebih teruk. Itu kata Nabi SAW. Kita ingat kalam daripada satu orang hamba Allah, hebat ulama' ni. Ulama' ni semua kenal belakang. Meninggal lama dah. Namanya Syekh Saleh Musa rahimahullahu ta'ala. Tuan Guru Haji Saleh Musa, si Kedah. Nah, dia cerita satu berkaitan apa yang kita beri makan kepada anak kita, itulah cerminan, itulah cermin, itulah orang kata kita nak bentuk mereka. Hasil yang pertama didikan, yang kedua makanan yang kita beri makan. Kalau kita bagi makan yang bagus, maka anak kita pun menjadi bagus. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ada 10 orang ibu susuan. Mak susu ni ramai, 10 orang. Dan dia ni ada 3 orang mak, mak 3 orang ni anak dara lagi. Anak dara menyusu dia 3 orang ni. 3 orang ini namanya Atikah. Itu kata ulama, apa yang hasil pada tubuh baginda Nabi SAW, apa yang ada pada baginda Nabi, hasilnya daripada minuman yang terbaik. Dia minum susu Siti, orang kata, orang panggil, bagi nama apa? Alimatul Sa'diyah. Lah, berapa tahun? 4 tahun. Duduk dengan Halimatul Sa'diyah, sikit punya lama. Halimatul Sa'diyah, orang yang tawaduk, orang yang rendah diri. Sifat tu ada pada baginda Nabi SAW. Jadi kita ni, beri makan yang terbaik, susu yang terbaik, maka anak kita pun akan menjadi yang terbaik. Nah, sehingga Tuan Guru ni dia bagi satu bahasa yang mana ada satu zaman ada satu orang raja. Raja ni tuan-tuan, dia nak bertanding kuda, nak lawan race kuda. Nah, bukan jenis ya, pitikan nombor ekor kuda, bukan. Dia tengok kuda mana-mana, tidak. Tapi dia nak lawan seronok-seronok dengan raja-raja yang lain. Raja ni dia ada 50 ekor kuda. Lalu dia panggil Tok Bomoh. Kita ke pantang, anak tak cerdik cari Tok Bomoh tu masalah tu. Nah, pergi jumpa Bomoh, jangan pergi sikit. Nah, orang alim ni payah nak sentuh. Kalau boleh jumpa orang alim, tak mau lagi jadi macam dia. Nah, jadi macam ni payah. Jadi alim sangat payah pula. Dia tak mau. Nah, jadi raja ni pun panggil Tok Bomoh tu. Tok Bomoh pun datang tengok 50 ekor kuda, hanya satu yang boleh pakai. Yang lain semua tak boleh pakai. Nah, satu ni ya, tu pun 50-50. Elok tak elok. Kuda, raja tu pun kata, tak apa, esok kita bagi lawan. Esok pakat susun kuda, seorang sekok, lima, banyak, ramai. Bila tiup je wisil tu, bunyi je wisil, kuda tu lari. Lari, kuda raja tadi sampai dulu. Hebat kuda dia. Tapi sampai, tak U-turn, tak patah balik main. Lalu kuda tadi terih berkubang dengan kerbau. Lalu raja ni tanya kepada dukun tadi, Tok Bomoh tadi, ni hang tipu aku ke lagu mana? Awak pula. Hang kata kuda ni bagus. Ingat tak saya abang-abang? 50-50. Bagus yang tak bagus ya? Awak pula. Kenapa? Dia terus pergi, dia tak datang balik lah. Dan dia terus berkubang dengan kerbau. Itu. Dah ulama menyebut, di waktu kecil, kuda ini diberi makan susu kerbau. Bila kita bagi makan susu kerbau, dia pun akan ada perangai seakan-akan kerbau. Bila dia berjumpa dengan kerbau, dia akan berkubang dengan kerbau. Bayang tengoklah, kalau kita bagi susu yang tak betul, kita bagi susu yang tak baik, ada orang dia tak mau, dia punya anak tu minum susu dia, dia sanggup bagi susu botol dan sebagainya. Dia nak mudahkan urusan, tapi dia lupa hasil daripada seorang ibu, susu yang ada dalam tubuh badan dia mencerdaskan anak dia, mencerdik dan memanah bagi anak dia satu anugerah yang luar biasa. Itu apa yang kita bagi makan pada anak kita, itulah nak bagi jadi orang yang terbaik. Kita corak mereka dengan yang terbaik, maka akan jadi yang terbaik. Tapi kalau beri mereka makanan yang buruk, hasil yang haram, hasil yang syubah. Sebab orang hari ni dia pun takut nak nikah. Nikah tu tak apa, nak ada anak tu takut. Bila mana-mana kursus, saya pernah dijemput panggil susu kahwin. Nah, sampai ustaz tu pun kata pening lah dia kata. Ustaz yang bagi kursus kahwin pun pening. Panggil saya pula, saya lagi pening. Aku tak pernah masuk terima susu kahwin kali pertama ni. Nah, tak apa masuk-masuk. Tanya, kali yang pertama, apa tujuan kamu kahwin? Apa tujuan sebab kamu kahwin? Oh, dia kata tak larat tahan, dia kata kena nikah lah. Sebab apa? Mereka nak melakukan hubungan. Itu mereka nak kahwin. Dia tak fikir panjang, esok ada anak dan lain-lain. Dia tak fikir. Mereka fikir hawa nafsu mereka dilepaskan. Itu ya. Nah, nak kata apa dia? Kita akhir zaman ni,
kebanyakan ramai orang nikah, tapi ramai yang orang kata yang tak mau ada anak ni, ada cuma tak banyak. Sebab yang pertama dia tak sanggup, sebab tak ada nak beri makan apa, rezeki tak ada ni, nak bagi makan apa ni, muda lagi ni, baru belasan kahwin ni, tiba-tiba nak ada anak, nak bagi makan apa, makan pasiah lah. Dah dalam Quran sebut dah, Allah Ta'ala dah tulis dah rezeki bagi anak-anak kita. Allah Ta'ala sebut dah rezeki bagi anak, rezeki bagi isteri, rezeki semua ni Allah Ta'ala tulis belakang dah. Tu kita ni bila kita nak mati, kita kena bawa bekalan. Saya sebut tadi apa dia? Doa daripada anak-anak yang soleh. Nak jadi soleh ni ujian dia besar. Antaranya kita kena jadi soleh terlebih dahulu. Kita nak anak kita menjadi orang yang hebat, kita nak menjadi anak kita jadi orang yang boleh bantu kita dan bebaskan kita daripada siksaan kubur, kita kena mula dulu. Hari-hari kita kalau boleh buat apa dia, jangan pernah tinggal buat kepada ibu dan bapa kita, anak kita akan buat. Tu saya teringat kiai saya di Indonesia tu, dia pesan kita ni berbakti kepada mak ayah ada tiga cara. Tolong buat tiga cara ni, kita nak berbakti pada mereka dan anak kita akan buat. Buat tiga cara ni, tiga perkara ni kita buat. Yang pertama, tolong jangan pernah tinggal doa kepada mereka hari-hari. Kalau lebih-lebih lagi, kita semayang berjemaah dengan anak-anak, doa bagi kuat sikit. Ya Allah, ampunlah dosa mak ayahku, ya Allah, ringankanlah azab dalam alam kubur. Anak kita dengar, anak kita dengar contoh daripada kita, mereka akan doa kelak satu hari nanti. Nak kata apa? Contoh tu kita kena ada pada kita. Doa bagi anak kita, Allah Ta'ala bagi satu rasa nak jadi anak, orang kata bagi orang jadi yang baik. Doa tu dah tegak dah, tak boleh dah kita tegak dalam bentuk berdoa kepada Allah. Ubah surah. Nah, kita ada tuan-tuan, ada kawan saya, dia hantar anak dia ngaji tahfiz lah kau. Tiga orang, empat orang ngaji tahfiz sampai Quran semua. Yang paling paling kecil tu umur dia hantar darjah 4. Dalam darjah 4 tuan-tuan, masuk-masuk tahun yang masuk tahun yang kedua, dia boleh hafal 15 juzuk Quran. 5 orang, 4 orang anak ni balik cuti. Tahun lepas balik cuti. Balik-balik cuti, anak dia nak sembahyang jemaah di rumah. Anak sulung azan. Yang lain semua pakat bentang sejadah. Ayah dia sambil duk main WhatsApp. Tahu WhatsApp. Duk tengok WhatsApp, duk tengok Facebook, duk tengok YouTube, tak apa. Anak dia panggil ketuk pintu, ayah, mai kita sembahyang jemaah kali. Tak apa, tak apa. Apa sembahyang dulu, ayah huzur dia kata. Uzur apa, Allah Alam lah. Tak apa lah. Dia pun semayang. Dia kata adik dia, nah komat abang jadi imam. Dia pun tak apa, jadi imam. Habis semayang maghrib tuan-tuan, habis selesai zikir, dia doa. Doa pun sikit punya kuat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni ada satu orang bapak kerah pala nama dia. Dia kata aku tu tuan-tuan, bapak dia ni kena tepi pintu. Memang tak lama dah anak aku nikah, kena pijak kan. Nah, tapi tak boleh. Sebab apa? Dia doa dalam bentuk dia bukan maki hamun kita, tidak. Cuma dia bahasa dia, dia kata bahasa Kedah, dia kasar sikit tuan. Nah, orang mati dia tak panggil simpan, dia panggil tanam. Dah apa nak tanam kurupa jenazah, tanam bukan simpan. Orang lain dengar, eh main nak tanam-tanam, awak ingat pokok nak tanam-tanam, bahasa biasa lah tu. Nak cakap apa dia? Dia kata ayah aku ni ada, tapi dia ni kerah pala sikit, ya Allah, lembutkanlah hati dia, ya Allah. Doa tak menanti. Bukan doa lah bahasa Arab, doa lah bahasa Melayu. Nah tuan-tuan, maknanya kita boleh ubah dengan orang yang Nabi sebut, tak boleh ubah dengan tak boleh ubah dengan tangan, ubahlah dengan percakapan. Cakap yang baik-baik dengan dia, tegur dia, nasihat dalam bentuk yang baik-baik. Memang hari ni kita tegur tak pakai zaman, tegur tak pakai zaman tuan-tuan. Bila kita dah tidak ada tuan-tuan, dia akan terngiang-ngiang teguran kita. Tak ada kita pun orang kata, eh dulu ada juga mak aku duk pesan jangan tinggal semayang. Dia mula nak berubah, insyaAllah selamat di dunia akhirat. Nak cerita apa dia? Kita ni, apa yang kita beri makan kepada mereka, apa yang kita tunjuk kepada mereka, bagaimana akhlak kita, bagaimana percakapan kita, itulah akan kembali pada anak kita. Itu bila kita bercakap dengan orang ni, jangan lebih kurang. Hidup kita jangan suka bohong-membohong. Anak kita akan warisi pula. Kita suka tipu orang, buat anak yang orang, semua ni akan kembali. Tapi bila mana kita ni ada kisah silam yang teruk, kita nak berubah, berdoa kepada Allah supaya anak kita tak ikut. Anak kita takkan ikut kalau kita banyak berdoa kepada Allah. Lebih-lebih lagi, doa seorang ibu sangat mustajab. Malaikat akan bawa turis on the spot jumpa dengan Allah, doa kita. Itu kalau kata ulama, dalam doa kita, dalam doa kita, jangan tinggal tiga perkara. Tadi saya sebut dah.
nak berbakti pada mak ayah, jangan tinggal tiga perkara. Hari ini saya abang lagi dua lagi tiga lagi. Nung lambat lagi nak habis. Ha nah. Okey tu. Satu pusingan, satu. Nah. Ha, dua pusingan, dua kita bagi. Tak apa. Jangan tinggal tiga guru saya sebut. Nak Allah Taala perkenan betul-betul permintaan kita, hajat kita, tolong dalam doa kita jangan tinggal tiga perkara. Yang pertama, tolong apa dia, puji dulu kepada Allah. Alhamdulillahirabbilalamin. Ha, wassalatu wassalam kan hamdan yuwafi ni'amahu. Ha, boleh berlaku. Selawat dan salam orang kata pujian dulu kepada Allah. Atau kita dalam sembahyang dalam surah Al-Fatihah 7 kali ayat dia kita puji Allah 5 kali. Kita hanya minta dua ya. Nah, minta dua ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Tu yang kita minta. Yang lain semua kita puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Semua pujian kepada Allah. Jadi doa kita yang pertama puji Allah. Jangan kita terus kita jenis kita ni, ya Allah bilalah nak rezeki ku murah. Masalah kat tu. Puji tak ada arah, dia terus meminta ya. Siapa nak bagi? Bila beli pun ajak pada kita minta, puji dulu. Kan Minah mati, tak Minah mati. Nah. Nah. Cerita apa Minah mati? Pi jumpa pak dia, pak Minah mati pak. Pak teriak ambil duit awak pulang. Nah. Lepas tu tengok pula bini muda pak pula, pak bini pak cantik lah. Dia puji pak dia. Cantik, cantik. Sat, tunggu sat pi bagi bagi. Kali ketiga kena godam kawan tu. Nak jadi apa dia? Kita manusia macam tu. Tapi Allah hari-hari kita puji, hari-hari dia bagi rezeki yang melimpah ruah, tak pernah putus. Atau jangan pernah tinggal pujian kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah tinggal selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda jangan tinggal tu. Dan yang ketiga, tolong jangan tinggal apa dia? Ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Ampun dosa kedua ibu bapa aku dan ampun dosa pasangan aku. Kalau ada pasangan pak, buh pak pasangan tu. Nah, kata mana? Ampun. Sebab doa kita bukan tak dimakbul, cuma disekat dek kerana dosa kita ya. Dosa hati kita, dosa kita suka mencela, dosa kita suka maki hamun orang. Tuan-tuan, dalam 1,000 orang mengumpat, berapa orang yang kita minta maaf? Dalam 1,000 yang kita kata dia, kita viral dia, kita kutuk dia, kita hina dia, berapa banyak kita, dalam 1,000 tu berapa banyak orang kita minta maaf kepada dia? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tu benda mengumpat, benda yang paling bahaya. Benda mengumpat, ulama kata menjauhkan diri kita dari apa? Orang kata menjauhkan diri kita daripada syurga. Jangan mengumpat orang, bahaya. Nah, jangan tinggal tiga perkara ni. Bila tak tinggal tiga perkara ni, insya-Allah Allah akan perkenankan. Nah, doa mak ayah kita tu penting tu. Nah, ya Allah ampuni dosa mak ayahku. Dalam kubur Allah Taala balas balik, mereka tak akan dapat azab. Bagaimana kita berdoa? Nah, yang kedua. Nah, yang kedua daripada tiga tadi iaitu tolong gunakan duit ringgit yang kita ada, sedekah di mana-mana tempat yang memerlukan. Niat atas nama mereka, mereka bebas daripada azab kubur. Berapa jumlah boleh bagi, bagi tuan-tuan. Bukan nanti kita kata, oh aku ada hari ni 10 ringgit tak boleh bagi. Bagi sedekah. Nah, sedekah ni banyak cara pula. Nah, yang pertama, sedekah dengan duit ringgit yang kita ada, tu nama sedekah. Yang kedua, sedekah dalam bentuk berdoa. Kita nak tolong orang pergi jalan, takut tuan-tuan. Macam saya duk ulang lagi Kedah, nak tolong orang pergi jalan ni takut. Allah Akbar, takut. Takut sebab apa? Saya takut kena rompak ke, kena samakan. Takkan akhir zaman ni banyak orang yang tipu daya kita banyak tuan. Apa yang boleh? Doa. Bentuk dia sedekah dalam bentuk doa. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan dia. Jikalau panjang perjalanan, ya Allah, pendekkanlah ya Allah. Bagi dia sampai selamat ya Allah. Itu nama sedekah, berdoa. Yang ketiga, sedekah melalui senyum. Ya. Senyum, senyum sedekah. Tapi jangan dengan orang awam kita senyum manis dengan tok laki muka macam FRU jaga stadium. Ha. Bini balik, kopi ke mana kopi ku? Oh, no. Kawan tu bertakut nak buat kopi kan, nak buat teh. Nak kata apa dia? Lebih-lebih lagi banyakkan senyuman dalam keluarga kita. Jangan ada masam muka. Adik-beradik buat nayang lagu mana pun, sesap senyum kat dia. InsyaAllah dia akan berubah. Ini step kita. Nah, jangan tinggal tegak orang ni. Buat. Nah, kita guna duit ringgit kita, sedekah bantu. Suami yang hebat, dia akan bagi tahu kepada isteri kita, isteri dia, kan isteri kita lah, nampak sangat aku nikah ramai. Nah, isteri tuan-tuan ni rilah abang. Apa yang harta yang saya berikan kepada kamu, buatlah kebajikan untuk mak ayah kamu. InsyaAllah kita dapat sekali. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ada orang tanya, boleh tak? Awal akhir zaman ni,
Suami-suami takut nak bagi kat mak ayah. Sebab apa? Bini dia duk nampak. Bini dia tanya, "Ustaz, mana cik ustaz gaji banyak, bagi kami sikit kat mak dia bagi pula, banyak pula." Jadi apa dia? Selagi mana kita boleh khidmat tuan-tuan. Ujian besar tuan-tuan, pahala pun besar Allah bagi. Nah, Allah bagi besar tapi kita tak tahu dalam bentuk apa yang Allah akan bagi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita nak balas balik perbuatan mereka, Allahu Akbar, jauh beza. Nah, kita hari ni balas, jauh beza tuan-tuan. Saya dulu ada satu kereta. Kereta tu kira kereta terbang, cepat saya sampai. Kereta terbang saya. Tapi kebetulan saya jaga mak saya. Jaga mak saya tuan-tuan, dia sakit 2 bulan. Nah, mak saya ni pantang, kalau dia sakit biasa, dia telefon saya balik, dia sihat tu, dia masalah tu. Dia nak kita balik ya, tak apa. Tapi 2 bulan dia sakit, saya duduk gila dengan perempuan saya jaga. Saya balik sini, dia balik sana. Kadang-kadang saya duduk sana, dia jaga. Jagalah, saya tak kuliah 2 bulan tuan-tuan. Nah, ustaz ni bila tak kuliah 2 bulan, mana ada gaji, mana ada duit tetap. Saya mudah aja, apa tak bagi, bagi ke tak bagi, aku tunggu depan pintu ya. Bagi sikit aku minta lebih. Nah, bagi lebih aku buat sengak ya. Nah, nak kata bukan dah ting. Tapi selepas 2 bulan tu elok saya nak balik KL, siap mak sihat pun tak. Mak kata ni, "Mak, aku nak tanya hang mak." Saya bakal mak nak tanya mak apa? Mak alih sukun ke mak apa? Ada kata ni nak tanya hang sikit ni semalam. Lama dah mak mimpi 3 kali dah itu. Awak mak mimpi cek kaya ke lagu mana? Edaklah ni nak tanya hang ada duit tak? Allah tanya ada duit pula dah. Berapa mak nak tu? Tak banyak dah kata. Awak mak nak buat apa? Nak pergi umrah dah kata. Teringin nak pergi Mekah. Lepas tu setakat saya abang mak dia. Saya abang mak dia. Itulah mak. Cik abang dah dulu. Kalau mak abang kat cik, kuliah letak duit, bayaran, confirm kaya dah. Tak kena nak minta lah. Tapi saya tak apalah. Mak nak guna berapa? Nak pergi umrah dah kata. Umrah dah ni kat 6,000 tuan-tuan. Boleh beli iPhone sendiri tau. Jangan buat pasal. Nah, tak apalah tang nak habis tuan-tuan. Yang dirahmati oleh Allah. Mak kata nak pergi umrah. Lepas tu saya kata tak apalah, setakat mak nak pergi seorang tu boleh lah. Saya ketiak-ketiak ke mana. Air siapa cakap pun nak pergi seorang lagi tu. Ha, tu ayat dia tuan-tuan. Lepas tu mak nak pergi apa? Nak bawa tok hang, nak bawa mak hang, dia nak bawa habis. Lepas tu saya bakal mak saya, "Awak mak tahu satu kampung ya?" Nah, kaya sikit. Tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah. Tak nak habis, saya tak ada duit. Modal memang tak ada. Kuliah ya. Orang bayar, tak bayar. Allahu Akbar. Tak dapat lah. Rezeki Allah Ta'ala tak macam tu lah. Tapi Allah punya hikmah tu besar. Nah, kemudian bila mana habis tu, saya pun balik tidur tak lena. Mandi tak basah. Makan tak kenyang. 3 talam tak kenyang-kenyang. Duk lapar gitu tuan. Duk fikir. Selagi mana aku tak laksanakan apa permintaan mak aku, kalau dia mati habis. Kita mati dalam keadaan tersiksa. Kita jadi tersiksa, tak dapat nak laksanakan. Tuan, sedap pergi tidur lena, boleh pergi bangun sat, bangun duduk sat, lepas tu tidur balik bangun macam tu lah. Lepas tu bini kata, "Awak tak reti nak tidur ke dia?" Tak reti nak tidur. Buat lagu mana? Saya pun tanya mem besar, tau mem besar. Bukan takut bini tidur, tapi tanya dia dulu lah. Nah, takut bini tak main lah malam ni. Saya pun tanya dia, "Nak buat lagu mana ni? Mau nak pergi Mekah, mau nak pergi umrah?" Dia kata, "Lah ni senang, abang pergi jual kereta." Tuan-tuan, kereta saya duduk ulang alik sebulan 4 kali, 5 kali balik Kedah jual kereta. Jual tak banyak, dapat RM40,000 ya. Dapat RM40,000. Balik dapat RM40,000, balik bagi kat mak lah RM20,000. Ha, banyak adik lah. Tengoklah nak siapa abang dia. Dia tak tahu saya jual kereta tuan-tuan. Dia tak tahu saya jual kereta, tak apa. Tak nak habis tuan-tuan, nak balik. Saya esok ada kuliah subuh sini, balik naik bas. Saya ada balik naik bas. Driver bawa karaoke ya, driver ada. Ingat kumat sangat. Orang tak driver, jangan buat pasal. Tak nak balik tuan-tuan, tak nak habis. Mak tanya pula. Ni nak tanya sikit mak. Awak pula dah mak. Ni nak tanya, ada duit lebih tak? Bagi RM20,000 nak lebih tuan-tuan. Ada duit lebih tak? Berapa mak nak tu? Eh tak banyak lah. Mak hutang orang ada RM18,000 dia kata. Tuan-tuan, peluh cerah tuan-tuan. Nah, dalam kepala otak dok tolak sifir dok dalam otak ni, kali-kali kalkulator dalam kepala otak ni, 20 tolak 240 tolak 20 tinggal 20 tolak 18 tinggal 2000, aku nak beli kereta apa? Kereta sorong jawabnya. Tapi hikmah Allah, Allah buka pintu rezeki tak pernah putih. Allah buka pintu rezeki tak pernah putih. Dan doa daripada mereka itulah nak bagi kita kejayaan dunia dan akhirat. Nak cerita apa dia? Kita hari ni tak mampu nak balas dengan mereka yang buat kepada kita, balaslah bentuk, guna duit ringgit kita, tulis siap-siap, sedekah siap-siap atas nama mak ayah kita, walaupun mereka tak mati lagi. Mudah-mudahan sebab tu mereka terbebas daripada azab kubur. Tuan-tuan, semua masuk dalam kubur ni
termasuk saya, ustazah sekali ke, semua ke, masuk kali pertama dalam kubur, dalam kitab rahsia kematian sebut, kita akan dihimpitkan sehingga bertemu tunang rusuk. Tak kira siapa tuan-tuan. Hang YB ke, hang datuk ke, hang orang terhormat ke, hang siapa ke, masuk dalam kubur, kali yang pertama, kena hempit sehingga bertemu tulang rusuk. Sehinggalah datang malaikat munkar dan nakir. Nah, malaikat munkar dia tanya, malaikat nakir dia akan hentam kita terbenam dalam 7 lapisan bumi. Dapat soalan pertama lepas, kita akan lepas. Tapi kalau hari ni kita dah ajak untuk buat baik kebajikan, ya kita rajin sedekah, insyaAllah kita selamat daripada azab kubur. Kita akan lapang selapang-lapangnya dalam alam kubur. Yang ketiga, pesan guru saya jangan pernah tinggal, yakni tolong hubungkan silaturahim mak ayah kita. Mak ayah kita ada kawan. Kita ni ada kawan tuan-tuan. Tiba-tiba kita mati, anak kita ambil peranan, hubungkan balik kawan-kawan kita. Dia pergi cari sedekah beras ke, sedekah gula ke, hubungkan erat balik silaturahim. Lebih-lebih lagi kata ulama, hubungkan silaturahim dengan adik-beradik mak kita, adik-beradik ayah kita. Ni dalam Islam macam mana? Bila kita boleh buat lagu tu tuan-tuan, maka anak kita akan contoh. Tu kita nak, kita kena buat dulu. Kita buat dulu, anak-anak kita akan ikut. Tu jangan pernah henti buat kebajikan, kerana amal kebajikan itu sudah dijanji oleh Allah Ta'ala pasti akan berlaku. Ha? Tu yang ulama sebut lah. Kita ni, saya teringat kalam daripada ya, Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Sayyidina Uthman sebut, kita ni kena corak anak-anak kita mengikut apa yang dibawa dalam Islam. Tak salah mereka nak minta telefon, silakan. Tak salah mereka nak ada Facebook, nak ada apa, silakan. Tapi kita ada pantauan, jangan sampai mereka tidak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Islam. Itu dalam Islam beritahu kepada kita, orang Islam sendiri pun akan dapat hukuman azab dalam dalam kubur. Lebih-lebih lagi bukan Islam, lagi teruk. Kita tuan-tuan, dalam kubur kita tak pernah masuk. Tak pernah masuk dalam kubur. Ada tak orang sini pernah masuk dalam kubur? Mana tahu aku dah try, dia kata aku tempuh satu kubur. Tak pernah tuan-tuan. Tapi ada satu orang hamba Allah, tempat saya belajar dulu di Indonesia. Saya belajar jenis belajar lompat pagar ni tuan. Rasa nak ngaji-ngaji, rasa malas pula. Ha? Itu panggil saya tak apa. Ada satu orang, nama dia Bahlul. Nama dia tak sedap tau, Bahlul. Tapi Bahlul ni wali Allah. Jangan nampak, nampak aja Bahlul. Ih, Bahlul sungguh dia ni. Tapi dia wali Allah. Hebat dia. Dia ada satu bilah kapak, ada satu orang mak, ada satu orang bini. Bini tak ramai. Waktu tu payah lah dia, sekarang mudah. Banyak cawangan boleh sekarang ni, jangan ada buat pasal. Tak apa. Bila dia ni, mak dia dapat penyakit kulit yang berdarah yang tidak ada ubat, melainkan kena ada duit baru sembuh. Dia ni hanya jual kayu api ya tuan-tuan. Ada orang minta kayu api, dia jual. Tak ada, dia senyap. Nah, Indonesia pula ni, bukan pakai duit macam kita. Duit mereka, juta-juta belaka, jangan ada buat pasal. Nah, juta tu kira besar tuan, jangan buat pasal tu. Kita dengar-dengar, saya pernah saya pergi kuliah sana, mereka kata, ustaz, kami nak bayar ustaz kuliah satu malam 1 juta. Wow. Bukan juta ringgit, juta rupiah ya. Tapi okeylah, 300 Malaysia, jangan buat pasal. Nah, tak apalah. Bahlul ni, wali Allah ni pun, dia usaha tawakan, nak kena cari duit juga. Mak nak bagi sembuh ni, sakit ni. Payah tuan-tuan, kita nak dapat mak, anak yang boleh basuh berak kita, anak yang boleh angkat mandi kita, Allah, payah. Tapi melainkan kita buat dulu. Mak kita sakit, dengar kata sakit, balik terus, anak kita akan buat. Mak kita sakit, mak kita nak mandi, mak kita boleh kena usuk, kita balik. InsyaAllah, anak kita akan buat. Walaupun sibuk lagu mana pun, jom balik, tok sakit ni, maka akan ikut satu orang nanti. Tapi kita kena buat dulu. Bahlul ni pun tak tahu nak buat apa. Ada satu orang kaya. Orang kaya ni ada 12 orang bini. Bini dia ada 12. Ha. Bukan kali yang ke-19. Bini dia memang 12. Ha. Apalah, bini dia ada 12. Mati 2 orang, tinggal 10. Orang kaya ni kata kepada anak-anak bini dia, siapa-siapa boleh teman ayah dalam kubur selama 40 hari, ayah bagi semua harta benda ni kat dia. Siapa-siapa boleh teman dalam kubur, bukan duduk atas kubur, dalam kubur. 40 hari bukan sehari. Sehari saya pun boleh. 40 hari bukan dia. 40 hari dia kata, ayah bagi segala harta benda ni atas nama dia. Ambil lah. Anak dia ada 32 orang. Semua pakat tak mau belaka. Bini dia 10-10 orang. Semua tak mau. Dah mati buat cara mati. Bini jawab. Dia ajak orang teman apa-apa dia lah. Ni bini dia.
Tapi dia buka utusan, siapa-siapa boleh teman saya dalam kubur 40 hari, saya bagi sebahagian harta benda ni kepada dia semua. Bahlo ni dapat-dapat surat tu dia seronok. Dia kata, mak lepas ni saya boleh rawat mak dengan penyakit ni lah. Jadi saya boleh ada duit ni, saya boleh bawa mak pergi jumpa doktor dia lah. Banyak ni kita dapat duit banyak ni. Lepas tu mak dia kata, nak belajar apa? Ada ni, orang kaya ni minta teman dia dalam kubur 40 hari. 40 hari duduk dalam kubur tuan-tuan. Ha? Duduk dalam gelap pun tak mampu. 40 hari duduk dalam kubur dengan tak ada aircon, tak ada kipas, tak ada apa ni. Peluh tak tahu, dia kata cerah tu badan. Ya. Selama 40 hari tu duduk dalam kubur, kata Bahlul ni, wali Allah ni dia sebut, selama 40 hari juga malaikat tanya aku. Malaikat tak tanya si mati. Malaikat tanya aku, daripada mana kamu dapat sebilah kapak dan apa yang kamu buat? Betul apa yang Nabi sebut dalam satu hadis. Bila kita masuk dalam alam kubur, semua soalan akan ditanyakan. Daripada sebesar-besar kita punya benda yang kita buat sehingga kecilnya perbuatan yang kita buat, semua ni akan disoal jawab. Daripada mana kita dapat rezeki, daripada siapa, halal ke ta'ala, semua ni akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, tuan-tuan. Jadi persiapan kita, berilah makan minum kepada anak isteri kita makanan yang terbaik. Moga-moga dengan asbab makanan yang terbaik ini, kita tidak dapat lagi ataupun kita tak gaduh jawab soalan dalam kubur disebabkan makanan kita bagi makanan yang terbaik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang ini dia, buatlah tiga perkara ni, insyaAllah anak-anak kita akan ikut. Jangan pernah tinggal nama anak-anak kita dalam doa. Walaupun tu imam baca doa dalam bahasa Arab ke, kita doa dalam hati kita, tu penting. Doa dalam hati. Tuan-tuan, nak sampai ke hati susah, doa melalui mulut. Kita ni bukan wali Allah. Masuk saya kuali lah. Kuali dekat CJ Workshop. Itu dia tu. Tak apalah. Kita ni bukan wali Allah. Wali Allah bercakap dengan kita, mulut bercakap, hati sampai Tuhan. Tapi kita ni kena buat guna mulut baru sampai pada hati. Istiqamah dengan mulut baru sampai pada hati. Itu ulama-ulama dia jaga, dia takkan bercakap lebih kurang. Itu kita kata, hidup kita nak tenteram, jangan tunjukkan kepada anak kita perangai-perangai yang buruk. Kita cuba bangun solat malam, kita cuba bangun jaga lima waktu sembahyang, kita cuba ajak mereka datang kebajikan ni, tambah musim cuti sekolah ni. Anak kita, walaupun dia datang tuan-tuan, saya dah anak tuan-tuan, semua dah anak tuan-tuan, bukan anak. Saya accident malam raya, esok nak raya, malam ni accident. Hari raya pula tu, bukan hari biasa, hari raya. Raya puasa pula tu. Saya kuliah sebulan Ramadan tu, ada 70 tempat. Penuh pagi petang, siang malam, subuh, duha, musim, semua ada penuh-penuh lah, pening. Pening pula. Sampai baju raya tak nak beli. Baju raya tak nak beli, tuan-tuan. Anak ni biasa. Masuk esok nak raya, malam ni dia kata, Baba, esok nak raya. Buatlah raya, dia kacau apa. Memang ada. Dah lah, baju raya tak nak, dia kata. Jom pergi beli. Saya kata, tak apa, pukul 12 lagi tepi. Expo kan, bila pukul 12, mereka lelong. Murahlah sikit, jimatlah duit aku. Nah, tak apa lah tuan. Tapi nak jadikan cerita Allah Ta'ala punya atur tu Allah. Anak saya bawa main kuliah. Tapi sekarang tak bawa. Dia main kuliah, dia ikut saya bukan apa-apa. Dia pergi main sakat, bukan setakat lompat bagat masjid. Lompat bagat umur orang berlepas. Dia punya dahsyat tau. Tapi dia boleh bawa apa yang sampai dalam kuliah, dia boleh ikut. Nah. Tak apalah. Sambil dia bawa kereta tu, anak saya yang bongsu duduk sembang. Dia duduk tengah-tengah. Antara saya dengan bini saya, dia duduk tengah-tengah tu. Sebab belakang tu ada lagi tiga orang kak dia dengan abang dia, dua orang kak dia seorang. Jadi dia duduk tengah-tengah, duduk sembang. Tungkat dagu sini. Tengah-tengah dia kata, Bapak bawa kalau boleh, raya tahun ni kita pakai baju raya warna hijau, putih tengah. Putih tengah tu saya tambah lah. Hijau. Hijau. Saya kata hijau lah guna. Hijau macam mana pun tak boleh kata. Tuan-tuan, rupanya baju hijau sungguh baju hospital. Baju hospital warna hijau. Tapi tak tahu lah orang Negeri Sembilan baju hospital warna apa. Hijau ke? Haa, jangan kira tu orang kita orang lain. Tak apa lah. Tuan-tuan, saya ni tengah duduk sembang dengan dia, ralik duduk kusyuk tu. Satu kereta potong tak bagi signal. Kemungkinan signal telah habis kot dia bagi korang ramai. Waktu dia potong tak bagi signal, dia potong-potong, dia celapak masuk simpang, saya elak daripada dia. Sebab kalau saya bubuh dia, kereta tu kereta kancil. Bila bubuh dia akan melantun naik tadi tu. Bila naik tadi kita teruk kita pula. Memang innalillah. Tapi Allah punya kejadian, Allah Ta'ala punya cerita tu Allah mulai. Saya elak-elak masuk rumah orang, singgah raya rumah orang. Tapi korang tu tak keluar lah kuih raya ke ayam kopi ke. Saya tak keluar lah. Singgah sebelah pintu rumah, dekat pintu rumah dah. Kereta tu kena. Saya keluar, dada saya habis, terkena steering. Rumpan saya kena cermin depan. Habis muka tak nampak lah. Tapi orang kata, Alhamdulillah hari ni Allah Ta'ala bagi dah
cantik macam dulu pula. Tak cantik pun aku takkan tinggal, aku nak tu juga. Nah, tak apalah. Habis muka. Anak saya yang tiga orang hafal Quran tuan-tuan, tak jadi apa. Tak jadi apa, tiga orang hafsa tau. Tinggal hak kecil tuan-tuan. Kena-kena duduk terlekat kat tengah tu. Terlekat duduk tengah-tengah antara dua si tengah tu. Duduk tang tu, pakat duduk cari. Tang mana anak hak bonsu ni? Cari. Tak beradui, tak nangis, tak teriak tuan. Sama nangis teriak tu, sudah bahasa lain pun tak. Tak teriak, tak nangis. Sambil mulut dia tak pernah henti-henti sebut kalimah La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Ha ni tak pernah tinggal. Tuan-tuan, bawa angkat-angkat dia, ingat dia boleh jalan, tak boleh jalan. Dia pun angkat dia tak pergi jalan. Tunggu van ambulan datang. Saya suruh ambulan tu bawa dulu dia pergi. Sebab anak saya hak tiga orang tu walaupun tak teruk tapi dia menjerit macam orang teruk. Aduhlah aku sakit tu. Dia suruh bawa dulu. Saya tak mau sedih relax lagi. Anak saya yang lelaki sulung tu, dia kata baba okey. Okey lagi setakat nak tumbuh orang boleh. Tapi tak boleh jalan dah, kaki saya terkeluar. Tulang paha tu keluar daripada dia punya ni. Orang panggil apa ni, sarung dia terkeluar, tak boleh jalan. Nah, badan sak gajah ni siapa nak angkat? Tak apalah. Abang anak saya yang sulung tunggu saya. Tentu pada kita bawa pergi dulu, saya tunggu baba dia dah. Saya pergi dengan baba. Datang van ambulans, tunggu van ambulans kali yang kedua ni macam tunggu van jenazah sampai. Lambat sungguh. Dalam hati sakit tuan-tuan, tak apa. Tak nak pergi. Bawa-bawa pergi, sampai-sampai dulu, mereka tengok saya teruk tuan-tuan. Mereka bawa masuk saya X-ray dulu. Bawa masuk X-ray, bukan saya luka pun tak ada. Hanya terkeluar tulang tu sikit lah. Masuk balik tak apa. Tapi nak masuk tuan-tuan, Allah Akbar. Macam tercabut nyawa nak masuk. Seksa tu. Masuk saya, masuk anak, masuk bini saya, masuk anak yang sulung, masuk tiga orang anak pun. Last kali, term yang keenam, baru masuk anak bongsu saya. Dia tak berada tuan-tuan, ayat mata dah keluar saya. Ayat mata dah keluar, kita pun, elok saya keluar daripada bilik isteri, saya duduk sebelah dia, sepegangan dia pegang tangan saya, saya letih. Sebab dada ni terkena steering tu jadi letih. Nak menapah tak boleh, dah yang orang tak bagi minum. Bagi minum kali tu, out terus, mati tu. Letih. Anak saya pegang tangan, dia kata baba La ilaha illallah. Tu dia ingat. Dia kata baba pegang ni, ingat ni. Sambil dia pegang-pegang, jangan tutup mata, dia kata pegang ni, baca ni La ilaha illallah. Tu dia kata. Saya tak akan nak mati, cuma letih. Nak rehat sah. Tapi dia tak habis-habis berhenti kalimah tu. Tuan-tuan, dia bawa masuk je dalam bilik isteri. Keluar-keluar, doktor pesan kat saya. Dia kata abang sabar banyak-banyak, dia kata. Awak pula, anak abang yang bongsu patah 12 paha. Tak nangis, tak nangis tuan-tuan. Tapi yang keluar daripada mulut dia kalimah La ilaha illallah. Tu yang datang lari, yang lompat pagar, yang lumiu. Bagaimana pula anak kita kalau kita bawa, bukan hari ni mereka nak buat, tapi satu hari mereka akan tunjuk apa yang mereka buat. Cuma kita tak nampak. Bawa lah datang kuliah, bawa datang majlis ilmu. Setakat dia pun nak lompat pagar tu, biasalah. Nah, perasan dia siap pergi tak pergi, jangan lompat pagar. Tak lompat pagar, ayah belanja ni coklat kan, gula-gula kan, supaya mereka jaga adab. Buat tuan-tuan. Si anak saya, kalau dia ikut saya pergi kuliah, kalau sebab saya longok pangau tu dia main duduk lah. Tadi saya dia lari pula. Tapi saya lagi bangun pula, main pula tu, biasa lum pula. Tapi dia boleh buat apa yang saya sampaikan kepada jemaah, dan saya pun tak mampu buat. Yang saya pesan kepada orang, tolong buat zikir ni, jangan pernah tinggal sebanyak 100 kali tiap-tiap hari. Jangan pernah tinggal. Tapi dia boleh buat tuan-tuan, waktu bila dia buat wallahu a'lam. Tapi dia sentiasa buat. Allah bagi dia tak rasa sakit bila patah paha kedua pula. Orang lain bila paha patah dua patah ni berbulan-bulan nak sembuh, dia hanya sebulan, sebulan setengah saja dia sembuh. Allah bagi kelebihan dekat dia. Cuma apa dia? Mulut ya, kita kata bawalah mereka datang ke majlis ilmu. Didik mereka kenal Allah, maka mereka akan bawa kita bertemu dengan Allah juga. Hadirin hadirat, mati kita pun insya-Allah akan dalam keadaan husnul khatimah disebabkan anak-anak bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nak cerita apa dah? Kita ni walaupun anak kita tu degil macam mana sekalipun, bawa datang kuliah. Biar dia dengar, ustaz nak cakap pun dia dengar. Nah, biasalah kita ni sampai dia tak boleh beramai lagi sekarang tuan-tuan. Macam kita lah mengaji tak pernah nak faham. Saya mengaji dulu berpuluh-puluh tahun tak faham. Keluar dari penuh-penuh baru faham. Tak ada, tak faham. Sebab apa? Ulama sebut kefahaman ini bukanlah daripada seorang guru. Ni kita main cakap ni, bukan.
tapi kefahaman ilham yang Allah Ta'ala beri faham daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak mudah dapat ilham dengan begitu cepat, mulakan majlis ilmu dengan banyakkan istighfar kepada Allah. Itu jangan pernah tinggal. Hadirin dan hadirat, insyaAllah cukup sekadar itu saja. Kita sambung dengan adanya kita, usaha kita. Moga-moga dengan sebab kebajikan ni Allah terima kita punya kebajikan, insyaAllah. Wallahu'alam, insyaAllah. Tafadhal saudara. Baik, syukran kasir. Subhanallah. Sebab itulah kalau Allah Ta'ala fi kitabil aziz fazkuruni azkurkum. Ya? Yang maksud apa Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ingatlah kepadaku, Allah kata, maka aku akan ingat kepada kamu. Sebab itu subhanallah, tuan-tuan, puan-puan, saya rasa apa yang Al-Fadhil Ustaz bincangkan, nampak dalam bentuk bersahaja ceritanya, nampak dalam bentuk pengalaman, tapi kita boleh ambil sebagai iktibar dan ibrah. Ya. Dan bagi tempat tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, inilah, kalaulah kita nak buat rumah, kita ada plan, ya, setuju? Kita nak buat rumah besar mana, kita nak banyak mana, besar mana, tanah mana, bentuk mana, itu nak buat rumah. Kalau tuan-tuan puan-puan nak buat program penganjuran di masjid, di surau, kita dah ada tentatif, buat mesyuarat dan sebagainya, duduk berbincang, tengok kita nak buat sesuatu perkara, kita perlukan plan, kita perlukan apa, susun atur yang sangat cantik. Apatah lagi bila kita bincang, kita nak bina satu keluarga, keluarga inilah yang Allah berikan rahmat ke atasnya, ke dalamnya, ahli keluarganya, maka kita perlukan susun atur apa yang perlu kita lakukan. Sebab itu lebih dah tidak boleh tidak, yang pertama untuk kita ulas lebih lanjut apa yang Al-Fadhil Ustaz bincangkan tadi, kita nak anak-anak ini cinta kepada Allah, kenal kepada Nabi, antara pertama paling tidak kena apa dia, inilah antaranya tuan-tuan puan-puan, kita nak anak-anak kita ini sungguh-sungguh ittaqillah, ya, sungguh-sungguh bertakwa, takutnya kepada Allah, kenalnya kepada Allah, cintanya kepada Allah. Sebab kita lihat tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, kalaulah kita nak bina surau, masjid yang besar, rumah yang cantik, saya nak tanya ibu muslimat, tuan-tuan, kita nak bina surau ni, katalah batu-bata yang paling bawah ini adalah batu-bata yang pecah-pecah, ya, tuan pengurusi kata kita nak jimat contoh, ya, beli yang mahal-mahal, yang atas-atas, yang bawah ni biar tak apa, yang pecah pun tak apa, agak-agak bangunan tadi bertahan atau tidak? Tidak. Sebab apa? Yang asasnya, yang bawahnya, yang foundation, yang basicnya tidak kuat. Sebab itu lihat, itu bangunan yang kita katakan yang asasnya perlu kukuh, untuk bina bangunan tinggi mana pun biar dia kukuh, asasnya penting, bukan kita tengok atasnya je. Sebab itu apatah lagi kalau itu kita bincangkan bangunan, apatah lagi kita bincangkan manusia. Kita nak bina manusia, asasnya kenal Allah kena kuat. Ada orang kata tak apa Ustazah, biar tinggi cantik, yang bawah tak apa, orang tak nampak. Tapi kalau yang bawah tak kenal Allah, tak cinta Nabi, itu yang tak kuat. Maka bagaimanapun kerjanya hebat, gajinya besar, mana pun dia pergi, dikenali di dunia, tapi asasnya tadi tak kuat, maka akhirnya itu tidak boleh menjadikan dia orang yang hebat, berguna dunia dan akhirat. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, untuk yang pertama kita bincang dan bincang. Yang pertama pastilah kita nak kenalkan balik diri kita, keluarga kita dan semuanya, untuk kita terus besarkan Allah dalam kehidupan. Apa antaranya dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, dibincangkan anak-anak yang lagi-lagi baru berusia 6 tahun ke bawah. Kita lihat dikatakan apa, anak-anak ini perlu kita didik dan bimbing dengan dua perkara antaranya. Ya, mereka ini suka cenderung kepada dua perkara, apa dia? Anak-anak kecil suka pada dua M. M yang pertama apa ibu muslimat? Main. M yang kedua? Main lagi apa? Masak. Masak. Makan, kan? Main dan makan. Ya? Ulama kata lihat anak-anak kecil mereka suka cenderung pada main dan makan. Bagaimana kita nak kenalkan Allah kepada mereka dalam situasi itu? Main, makan. Tadi Al-Fadhil Ustaz sebutkan, ya, biarkan mereka bermain. Tapi bagaimana kita nak kenalkan, bagaimana main tadi boleh kita kenalkan balik Allah dan cinta Nabi? Antaranya bagaimana? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, saya pernah buat satu camp, camp Al-Quran dengan anak-anak kecil. Ya? Ibu-ibu, ayah-ayah pening kepala, ustazah, anak kami ni macam mana ni? Al-Quran pun tak pandai baca lagi, buta Al-Quran, tak pandai baca. Saya kata apa, jom kita ajak mereka dengan cara yang seronok, cara yang mereka boleh nak rasakan Al-Quran itu teman. Bukan gadget, bukanlah handphone, bukanlah tablet. Tapi Al-Quran itu satu benda yang menyeronokkan. Bagaimana? Saya kata, jom. Kita buat sama-sama dengan anak-anak kecil. Apa dia? Anak-anak ni suka pergi. Tadi Fadhil Ustaz kata, kita musim cuti sekolah. Cuti sekolah tengok.
tadi nak on the way nak balik pun rasa dah jam dah. Cuti sekolah mesti kita nak pergi bercuti. Bercuti je pergi mana? Pergi zoo. Pergi mana lagi? Tiket zoo mesti habis ni. Nak cuti-cuti sekolah tengok binatang. Kita tahu apa yang anak-anak suka. Tengok antaranya binatang, haiwan dan sebagainya. Mari kita ajar mereka dengan bermain. Kita gunakan Al-Quran itu antaranya apa? Abang-abang, jom kita tengok apa gajah dalam Al-Quran. Apa kisahnya dalam Al-Quran? Gajah itu Al-Fil, apa kisahnya? Ini antar contoh. Kita nak ajak mereka bermain, tapi main tadi ada pengisian. Main tadi ada yang mendekatkan diri mereka untuk lebih kenal dan cinta dengan Al-Quran. Ini antara. So itu subhanallah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Sungguh-sungguh dan sungguh. Ya. Benarlah, kalau tadi Al-Fadi Ustaz ceritakan tentang anaknya dan sebagainya, sungguh, betullah. Ya. Apa yang anak-anak lihat, apa yang anak-anak nampak, itulah yang mereka akan belajar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Kalaulah bukan dengan asbab ayah saya penceramah di Selangor. Suatu ketika dulu, kalaulah bukan asbab masa kecil suka ikut ayah pergi ceramah. Masa kecil kita bukan faham apa pun. Mungkin nanti ustaz kata berlari lagi dan sebagainya. Kalau anak-anak berlari tak pelik, kalau ibu ayah yang berlari itu yang pelik, setuju tak? Ya? Itu yang pelik. Kalau anak-anak berlari tak pun lah. Tapi apa? Rupa-rupanya itulah yang mendidik secara diam, secara dalam, subhanallah. Kita rasa apa nak jadi macam tu, nak ikut macam tu. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ini yang pertama kita nak bincang. Kita nak keluarga kita ini hebat. Hebat yang pertama kita bangunkan yang asas tadi, iaitu kenalkan Allah, besarkan Allah dalam kehidupan. Bagaimana antaranya? Tuan-tuan, puan-puan, saya berada di Kelantan. Saya jumpa seorang ibu yang dah tua dah. Masuk majlis ilmu dipimpin tangan oleh anak-anaknya, subhanallah. Saya kata hebat ni akhlak anak-anaknya. Pendek cerita, saya tanya pada ibu tadi. Ibu tadi kata apa, anak saya 8 orang ustazah, doktor, engineer, lawyer, semua 8. Tapi bukan tu je, doktor hafaz Al-Quran, engineer hafaz Al-Quran, semua ni hebat. Dunia hebat, akhirat hebat, akhlaknya sangat cantik. Kenapa tak cantik? Dia pimpin tangan ibu masuk majlis ilmu macam tuan puteri. Saya tanya satu soalan, ibu-ibu tolong kongsi pada saya, apa rahsia yang ibu buat sampai anak-anak hebat? Tuan-tuan, puan-puan, ini kita nak sebut tadi ni, tentang pergantungan kita kepada Allah. Bagaimana yakin sungguh kita pada Allah, bagaimana kita besarkan Allah dalam kehidupan kita. Tengok apa ibu tadi buat. Dia kata apa, ustazah, saya tak buat benda pelik-pelik, cuma satu benda yang saya tak pernah tinggal, saya amal. Apa dia ibu? Setiap apa saya buat, saya akan mula dengan bismillah. Bukan susah mana pun kan, tapi itulah yang dibuat. Rupa-rupanya anaknya dari kecil membesar dengan kalimah bismillah. Rupa-rupanya anaknya nampak buka-buka mata dengar perkataan bismillah. Anaknya lihat apa yang ibu buat, buatnya dengan mulanya bismillah. Subhanallah, keberkatannya rupa-rupanya. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, bila kita bincangkan tentang yakin, sejauh mana kita yakin pergantungan kita, letakkan pergantungan kita kepada Allah, sejauh mana kita sungguh-sungguh meletakkan Allah itu pada tempat yang paling atas. Sebab itu bukanlah semata-mata pada ibadah sembahyangnya, bukanlah semata-mata pada perkara-perkara yang sering kali kita buat, tapi rupa-rupanya dari sekecil-kecil perkara dalam kehidupan, kita perlu meletakkan balik pergantungan kepada Allah. Inilah anak-anak kita nampak dan anak-anak kita lihat. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ini antara yang kita bincang, pergantungan kita kepada Allah bagaimana. Dan seterusnya, bila kita sebut tentang pergantungan, pastilah ia akan membentuk akhlak yang cantik. Tuan-tuan, puan-puan, saya kongsikan beberapa tempat kita buat sama-sama. Saya buat, tuan-tuan, puan-puan juga buat. Kita ada ilmu, kita buat lepas ni. Apa dia? Saya sebutkan pada anak-anak, kepada ibu ayah yang datang. Kita nak lahirkan anak-anak yang hebat, yang ada pergantungan kepada Allah. Kita tak boleh rasa anak-anak ini ada rasa kesombongan dalam diri mereka. Kita tengok, tuan-tuan, anak-anak di luar, anak-anak remaja di luar. Mereka mewah material. Mereka mewah dengan apa yang mereka nak, mereka dapat. Ya. Apa yang mereka nak secara fizikal yang mereka dapat, tapi kebanyakan anak-anak ini miskin, miskin jiwa, miskin rohani. Sebab itu tuan-tuan, saya kata begini, jom sama-sama kita buat. Ini antaranya kita nak latih anak-anak ini dengan akhlaknya, dengan cantik bagaimana. Kita seringkali ziarah orang yang susah, latih kita sama-sama. Antara macam mana saya didik anak-anak saya kata apa, abang-abang, bila kita bawa anak-anak pergi rumah orang susah, kita kata tengok, abang dekat rumah makan tak habis. Tengok rumah pakcik ni,
makanan pun tak ada, dia akan lebih rasa bersyukur. Sebab kita lihat tadi apa? Anak mudah belajar dengan apa yang mereka lihat. Ha? Kalau kita kata, kita duk cakap je, dia makan tak habis, kita duk cakap, abang tak elok membazir. Membazir itu, ikhwan syaitan, membazir itu, ini sahabat syaitan. Oh, setakat cakap, mereka takkan boleh nak masuk dan hadam. Tapi bila kita bawa, dia jumpa dengan situasi sebenar, dia akan lebih rasa untuk bersyukur dan tidak sombong. Lagi apa? Bawa jumpa orang-orang yang mana kita rasa orang susah tadi pertama. Kemudian pergi lawat ziarah orang-orang sakit. Saya pergi di hospital KK3 di Kuala Lumpur. Buat kanak-kanak kanser. Anak buah saya baru 2 minggu lepas, 1 minggu lepas. Ya. Kanser barah meninggal dunia usia 4 tahun tuan-tuan perempuan. Saya bawa anak-anak saya. Saya kata macam ni, tengok. Tengok di ward. Keliling ada adik umur 5 bulan. Kecil lagi. Tapi tak mampu nak berjalan sebab kanser, sakit. Tengok sahabat tu sama bayar dengan abang tapi tak boleh nak bergerak sebab sakit. Bersyukurlah dengan apa yang Allah bagi. Tangan guna yang baik-baik. Kaki pergi tempat yang baik-baik. Tuan-tuan, puan-puan, ini benda yang mereka belajar terus masuk dalam diri mereka. Moga-moga. Sebab itu subhanallah, kita nak jadikan anak-anak ini terus bergantung. Tangan ini milik Allah. Apa yang kita nak buat dengan tangan ini, buat dengan tujuan yang Allah redha. Seluruh anggota ini milik Allah. Seluruh anggota ini pinjaman, maka guna dengan tujuan yang Allah redha. Kita nak ajar pergantungan seperti itu. Dan bila kita lihat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, pastilah kita nak bincang tadi, kita lihat peranan ibu ayah. Ibu ayah di rumah, masyarakat sekeliling, masjid dan surau, kita juga tidak terlepas dari main peranan. Tuan-tuan, saya pergi di Penang, Ustaz. Di Penang saya pergi satu program, saya tak ingat masjid mana. Belah-belah utara. Habis-habis turun saya dari airport, saya dijemput oleh penganjur. Sampai-sampai di masjid, tuan-tuan, program ni meriah, dahsyat ni. Okay, mahal ni, keliling masjid. Tapi yang saya pelik, sepanjang saya datang sehingga habis, saya dilayan oleh anak-anak. Anak-anak remaja. Saya panggil seorang, Ustazah nak tanya, siapa yang anjurkan program malam ni? Program forum malam tu, siapa anjurkan? Dia kata apa? Ustazah, saya, kamilah yang menganjurkan. Pengerusi ataupun pengarah program siapa? Anak umur 16 tahun, tuan-tuan. Sebab itu saya nak sebut apa, tuan-tuan, puan-puan, peranan tadi kita bincang ibu ayah di rumah, bagaimana nak ajak dan bawa. Peranan masyarakat kita juga ada. Kita tak terlepas. Antaranya apa, masjid, surau, kita ada ahli jawatan kuasa. Apa salahnya lepas ni kita nak panggil anak remaja, kita buat satu ahli jawatan kuasa khas. Anak-anak ini yang akan buat semua program yang dewasa memantau dari jauh. Tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, hari kejadian, anak-anak remaja ramai datang. Sebab apa? Dia panggil kawan-kawan dia datang. Ya? Support program. Ini kita nak. Sebab itu qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah, ila akhir ayat. Kita nak tarik orang untuk suka berada ke jalan Allah ini, yang suka pada jalan kebaikan ini dengan hikmah. Sebab itu ini antaranya, tuan-tuan, puan-puan, kita guna macam-macam metod, kaedah yang sesuai. Dan antara lain apa, tuan-tuan, puan-puan, kita nak hargai anak-anak muda untuk meriahkan lagi masjid, surau kita. Antaranya apa? Hargai yang pertama apa? Hargai mereka dengan beri mereka buat keputusan. Sesekali apa salahnya? Tuan-tuan, puan-puan, pengerusi masjid, panggil anak-anak muda baik. Kita nak panggil sahabat-sahabat kamu. Apa antara yang mereka suka? Tuan-tuan, ini kita buat di Banting, Selangor, tuan-tuan. Ya? Satu program di Sungai Lang, Masjid Sungai Lang. Panggil kami untuk berforum, untuk panggil. Tujuannya memang panggil anak muda datang masjid. Tapi di banner dia buat apa? Jom ke masjid. Saya kata, maaf tuan pengerusi, boleh tak kita tukar banner? Oh, dia kata, kenapa pula Ustazah? Kalau tuan nak panggil anak muda datang masjid, ini bukan caranya. Saya kata, apa tukar tuan? Tukar apa? Karnival pameran motor besar di masjid. Tuan-tuan, saya kata buat. Tuan pengerusi buat sebenar. Buat banner digantung. Hari kejadian memang ada pameran motor besar kat pekarangan masjid. Tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, anak-anak mak rempit yang tak pernah datang masjid seumur hidup dia, yang 20 tahun merempit, datang masjid pada hari kejadian. Ini kita nak tarik sikit demi sikit. Kita nak kata apa? Kita tak nak yang duduk masjid ni orang baik-baik je.
Kita nak semua orang dapat kebaikan yang sama. Sebab itu ini tugas kita sangat besar. Ya? Ini antaranya macam mana nak tarik. Saya baru balik daripada mana Allah? Ya? Daripada masjid di mana? Pahang tak silap saya. Saya kata, jom kalau nak betul-betul tarik anak remaja datang. Sebab yang datang macam tuan-tuan puan-puan lah. Ya? Semua yang ibu-ibu ayah-ayah. Saya kata, ibu ayah saya tak bimbang. Sebab ilmu tuan-tuan puan-puan banyak. Pengalaman cukup hebat. Yang kita nak tarik anak remaja. Jadi saya kata, tuan, tuan nak buat macam ni, jom kita buat. Di Raub Pahang. Ya? Masjid tu. Saya jumpa Tok Ampak dia. Kalau kat Siti kita kenal penghulu kampung lah. Ya? Dia kata, macam mana Ustazah bagi idea pada kami. Saya kata, tuan macam ni. Anak-anak di sini macam mana? Ramai pemuda, ramai orang lelaki. Saya kata, baik tuan. Tuan buat acara apa? Pertandingan bola sepak. Buat pertandingan bola sepak sama ada remaja dengan AJK masjid ke. Buatlah macam mana pun. Tapi dengan syarat. Syarat apa? Tutup aurat. Syarat bila solat, solat berjemaah. Tuan-tuan, puan-puan, ini kita nak tarik antara sebes sedikit. Sebab itu, subhanallah, inilah tugas kita bersama sebenarnya. Sebab itu, kita nak sama-sama kita ini. Nabi kata apa? Mu'min al-mu'min kalbunyan dan yashadu ma'adhu ba'atan awkamaqal. Orang mukmin ini dengan orang mukmin ini ibarat satu bangunan yang saling menguatkan dan saling memerlukan. Batu bata tadi kita kata kalau satu bata hilang tak boleh nak jadi satu bangunan. Kita perlukan saling batu bata yang menguatkan kita inilah. Sebab itu tidak cukup peranan ibu ayah saja di rumah. Kita perlukan juga peranan masyarakat. Perlukan peranan orang-orang yang berautoriti di masjid dan di surau. Untuk kita tarik balik anak remaja ini untuk cinta masjid dan cinta surau. Kita mainkan peranan. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, yakin dan percayalah. Bila kita buat bersungguh-sungguh, kita buat ini kerana Allah, nak tujuan untuk dapat redha Allah, Allah akan permudahkan. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum ila akhir ayah. Wahai orang yang beriman, siapa bantu agama Allah, Allah akan bantu dia. Kita niat ini untuk kerana dapat redha Allah, Allah akan bantu kita. Moga-moga kita dipermudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Dan saya suka juga apa yang tadi Al-Fadhil Ustaz sebutkan. Kita nak bantu orang, sedekah ni bukan dengan wang ringgit saja, sedekah dengan antaranya doa. Tuan-tuan, puan-puan, bila disebutkan tentang doa, baginda Nabi menyebutkan apa? Bila kita doakan kebaikan orang lain, ada satu malaikat khas yang akan mendoakan kebaikan kita. Tengok. Bila kita mendoakan, kita lalu-lalu dekat highway, tuan-tuan, puan-puan, nampak orang naik motor, kuyup basah lencun, hujan lebat. Kita doa, ya Allah mudahkan dia, ya Allah. Malaikat akan mendoakan pada kita, ya Allah mudahkan dia, ya Allah. Sebab itu jangan berhenti mendoakan orang lain. Dan untuk kita tutup, sebelum saya serahkan semula kepada Al-Fadhil Ustaz, kita lihat, kita berusaha untuk membawa, meniru kebaikan. Kita usaha untuk tunjuk contoh yang baik. Tapi pastilah kita terus dan terus minta dan bergantung balik pada Allah. Sebab apa tuan-tuan, puan-puan, saya nak tanya ibu muslimat, ibu yang depan saya ni, tahu tak orang belakang tengah buat apa sekarang? Tak tahu. Tuan, tahu tak orang tepi buat apa? Tahu. Tengok, kita manusia sangat terhad. Hatta orang yang sebelah kita yang paling dekat pun kita tak tahu dia buat apa. Kita tiada daya, kita tak ada kuasa, kita tak ada apa-apa. Manusia, hatta hati kita pun kita sendiri tak boleh nak jaga. Hatta hati kita sendiri pun kita tak tahu sekuat mana. Sebab itu apatah lagi anak-anak kita, suami isteri kita, jiran tetangga kita, masyarakat, remaja sekitarnya. Kita tak boleh jaga hati-hati mereka. Kita tak boleh, kita tak ada daya. Sebab itu kita terus minta pada Allah. Allah lah yang boleh menjaga sepenuhnya. Allah kita minta sepenuh dan sesungguhnya. Moga-moga, wallahu alam, saya serahkan kepada semula Al-Fadhil Ustaz untuk kita buat khulasah insya-Allah. Insya-Allah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Taala, insya-Allah ni pusingan lasah tutup ah. Kena ni lagi. Boleh tunggu lagi eh? Ayah boleh tunggu lagi ah. Saya tak apa dekat ustazah yang jauh sikit. Ustazah daripada mana ustazah dia? Tak jauh pun. Insya-Allah. Insya-Allah tak jauh mana, tak jauh dia juga tu. Nah, tapi tak apa alhamdulillah datang tadi tak jam. Allah nak balik tu jam. Sama juga saya daripada Gajah baru sampai daripada Kedah. Yang cerita apa? Kita ni tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah, kesempatan yang ada ni. Kesempatan yang ada jangan kita tundingkan jari pada keluarga-keluarga yang lain.
kita nak anak kita jadi macam keluarga yang lain. Kita ada kawan. Ini jadi masalah orang akhir zaman dia, tuan-tuan. Dia suka tuning jari pada ahli keluarga dia demi nak tengok macam ni, macam orang lain. Ada kawan dia, anak dia ni ikut perintah. Tolong kemah rumah, tolong, semua tolong belakang, niaga, semua tolong. Dia nak anak dia jadi macam tu. Tapi dia tidak mula untuk mengajak kepada anak dia supaya jadi macam tu. Bahkan dia duduk tuning sama dia, tu tengok anak orang tu. Semua jenis orang kata tolong mak ayah tu. Mereka bukan terus boleh tolong mak ayah, tidak. Tapi mereka tolong atas arahan kita. Bila mana kita sering bagi arahan kepada mereka, kita sering mengajak mereka buat ni, sekali tak ada apa, ikut ayah kita pergi berniaga ke contoh lebih kurang. Lagi tak ada apa, ikut ayah pergi masjid macam Ustazah kata. Nak cerita apa dah? Bila kita sering beri arahan dan kita mengajak mereka, mengajarkan mereka, insyaAllah perjalanan untuk anak kita dekat dengan Allah begitu mudah. Cuma kita hari ni, kita nak anak kita jadi yang lebih baik, cuma kita tak berubah. Tak semestinya kita ni, walaupun kita dosa begitu banyak, dosa dulu-dulu kita tak ingat, tuan-tuan. Tapi kita duk anggap, habislah, aku bukan tak dapat apa-apa. Aku nak anak aku yang jadi bagus pun, aku tak jadi bagus pun tak apa. Biar anak aku bagi seorang, anak kita takkan jadi bagus. Yang akan jadi bagusnya, bila kita tunjuk dan kita contohi mereka, mereka akan ikut. Dia nak cerita pada, bawalah mereka, ambil kita sebagai tanggungjawab peranan. JK-JK surah pun buat, faham? Buat majlis, buat camp, buatlah apapun tujuan nak menggalakkan mereka dekat dengan surah, dekat dengan masjid. Nah, macam ada kawan saya di Pulau Pinang tu, dia tiap-tiap hari, budak-budak akan datang semayang jemaah, dia buat satu buku rekod, dia cop. Cukup bulan dia bagi hadiah. Siapa ada yang dapat ni, dapatlah basikal ke. Nak dapat kereta tu, bukan lagi lah umur biasa lagi, setakat kereta surung tu boleh lah. Nak cerita apa dia? Ada je hadiah untuk orang yang banyak. Tambah-tambah lagi kalau dia boleh ajak mak ayah datang, lagi markah banyak. Nak cerita apa dia? Anak-anak ni fitrah dia sangat suci. Mereka jadikan kita sebagai idola. Macam kita lah, kalau anak kita minat artis semua hati tu, kita jadi nak jadi macam tu lah. Nanti dah jadi glamour, boleh dapat duit banyak, boleh bantu mak dia juga tu. Dia akan ingat juga mak dia. Tapi seandainya kalau dia jadikan mak dia sebagai idola, ini lebih besar rahmat nama dia. Mak dia tak pernah nak buat benda-benda yang Allah larang. Allah buat benda-benda yang Nabi tak suka. Tinggal buanglah, tuan-tuan. Ulama' sebut kepada kita, antara punca-punca yang kita ni tak ada dalam keadaan keredaan Allah. Tak ada dalam reda Allah. Walaupun kita semayang, kita orang kata buat amal kebajikan, tapi tidak dalam keadaan reda Allah. Nah, antaranya kita mesti tidak ada perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Kita duk anggap hak kita buat ni Allah Ta'ala terima dah. Nah, anggapan kita itu takut salah. Kerana kita tidak ada permintaan, kita tidak ada. Kita seakhir zaman ni rajin pegang. Hidayah tak apa, kita tunggu je. Bukan kena tunggu, hidayah kena cari. Nah, kalau nak cari nurul hidayah tu banyak. Hidayah ni kena cari. Di mana-mana, nak dekat dengan Allah, nak dekat dengan Nabi, kena cari. Yakni hadir majlis ilmu, hadir solat berjemaah, hadir dengan dalam program-program yang ada silaturahim antara jiran, antara jiran. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Sebab kita ni, mati, jangan guna peribahasa kubur masing-masing. Mati bukan kubur masing-masing. Tapi mati, kita perlukan bantuan daripada orang. Lebih-lebih lagi ada ahli keluarga, tuan-tuan. Ada ahli keluarga yang baik, alhamdulillah. Kalau kena ahli keluarga yang tak baik, na'udzubillah, tuan-tuan. Waktu bila kita nak nampak anak kita bagus tak bagus, tuan-tuan, waktu kita berada di atas katil yang tidak mampu nak buat apa-apa, waktu tu baru kita menyesal. Silap dulu aku tak ajak mereka. Silap dulu aku ni bagi mereka terlalu banyak kemegahan dunia sampai tak buat apa kerap. Masa tu kita dah tak ada apa-apa lagi di sisi Allah. Kita ni menjadi orang yang kosong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak cerita apa kepada kita? Tanamkan niat, ubahlah sikap. Bawalah mereka datang ke majlis ilmu. Datang kuliah maghrib, subuh datang juga. Walaupun depa datang tidur, biarkan. Sekurang-kurangnya mereka daripada kecil didik dalam keadaan majlis ilmu, kebesar nanti insya-Allah mereka akan hadir majlis ilmu. Mereka akan seronok sendiri dengan ilmu. Jadi kita tak perlu tekan, tak perlu push. Tapi kita mendidik mereka dengan kuliah. Jom malam ni kita pergi dengar kuliah ustaz ni, best ni. Dia bukan nak tahu ustaz tu best macam mana, wallahu alam lah. Janji dia mai Quran, mai surau, jumpa kawan tu lebih kurang biasa lah. Tapi kita pesan, kalau sembahyang jemaah tak bising, tak ganggu orang, ayah bagi hadiah. Hadiah ni satu umpan nak bagi mereka berjinak-jinak.
Bukan suruh kita kita niat kerana nak dapat benda tak? Jaga akhlak baik, jaga adab yang baik, ayah bagi. Jadi bila kita sebagai seorang pemimpin nak yang lebih baik. Jangan kita hanya janji palsu je tuan-tuan. Janji palsu ni banyak lah. Nah, banyak tipu kita ni. Tipu kita kecil, anak-anak kita kecil pun kita tipulah tu masalah tu. Nah. Cagi tak bising, cagi ayah beli gula-gula. Anak pun tunggu depan pintu, mana gula-gula tak sampai. Ayah balik. Ayah mana gula? Allah lupa dia tak. Padahal tak beli pun. Jadi mana? Bila daripada kecil kita ajak mereka bohong, sampai satu masa mereka akan bohong kita pula. Ni mat, hang tak teringin nak balik buka puasa kat rumah kan? Eh tak boleh pak, sibuk. Nu padahal pergi buka puasa kawan. Nu padahal pergi mana tak. Sebab apa dia? Sebab berpuncanya mula daripada kita. Kalau kita didik mereka dengan bohong, maka mereka pun akan bohong kita. Jadi didiklah mereka dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah cara nak tahan sabar, sunnah cara kehidupan, sunnah cara bersederhana dalam kita merasai nikmat dunia yang kita ada. Ini sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak cerita apa? Akhir kata, kita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, didiklah anak kita, bawa mai kuliah, bawa mai majlis ilmu, bagi duit kepada mereka, bohlah tabung. Ini kita didik mereka. Kecil-kecil didik tuan-tuan. Sebab esok kebesaran nanti mereka akan seronok, mereka akan buat sendiri. Duit kita memang duit kita, tapi kita ajak mereka bersedekah. Dah pun jumpa, ayah tu ada tabung, main duit sikit nak sedekah. Jadi apa dia dah bermula berjinak dah. Tapi kalau dia tengok ayah dia pun jenis tak mau bertabung, asal jumpa tabung senyum masalah agak tu. Asal jumpa tabung senyum, tuan-tuan, saya kenal tuan-tuan dengan Pak Long, dia bodoh-bodoh kata tuan, tak apalah. Dia mungkin dah berumur dah, 95 dah dia pun. Nah, saya semayang Jumaat, kebetulan hari tu kampung 4 kali, saya duduk kampung tu, 4 kali main Jumaat, duduk sebelah dia. Kenapalah jodoh dengan dia, wallahualam lah. 4 kali Jumaat, 4 kali duduk sebelah dia. Tak nak habis lepas yang Jumaat, habis semua-semua, saya cakap Pak Long, Pak Long, 4 kali dah saya duduk sebelah Pak Long ni. Kenapa tiap-tiap perkali Pak Long jumpa tabung, Pak Long senyum? Ustaz pun bodoh dia kata. Oh tu masalah. Oh, dia buat ayat tu tuan-tuan. No, tak pasal-pasal ustaz kena lah. Nah, awak pala-pala. Nah, senyum tu kan sedekah dia kata. Tu aku senyum jumpa tabung senyum sedekah lah tu dia kata. Aku mana ada duit. Nak kata apa dia? Anak kita ni, yang saya pertama, jangan suka cari kesalahan orang. Antaranya, ibu-ibu lelas, jangan beza-bezakan anak kita. Jangan bezakan anak. Anak sulung bagus, yang kedua tak bagus, jangan bezakan. Nah, anak kedua bagus, yang tak sulung tak bagus, jangan bezakan. Cuba hang jadi macam adik hang tu, hang semayang, hang tak layak, jangan bezakan. Dia dari situ, dia akan mula jauh dengan kita, dia akan mula jauh dengan Allah, dan dia rasa Islam ni terlekongkong dia. Nah, jadi kita pun, jangan beza-bezakan anak. Beli sama rata. Nah, bawa nak berjalan, bawa semua. Tapi macam keluarga saya tuan-tuan, dia nak pergi berjalan, tak cukup seorang, dia takkan bawa pergi darah. Mana kau kan? Tak balik. Tak balik dia berjalan. Dia dah pergi. Habis mana tak dah. Tapi tak pergi sekolah kau. Sebab apa? Dia nak eratkan silaturahim dalam keluarga. Tu kalau boleh kita jangan disebabkan harta kita berpecah belah. Tapi kalau daripada kecil kita didik mereka harta, 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 harta. Kita mati pun mereka akan ingat harta. Kita mati pun akan mereka akan mencari harta benda kita sampai dapat. Oleh itu kata ulama hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ulama sebut? Zunun. Ar-Rahimahullahu Ta'ala, satu orang wali Allah dia sebut, kita ni jangan suka mencari kesalahan anak-anak. Jangan suka cari kesalahan anak. Anak kita buat perangai macam tu, kita tegur dengan baik dan kita hitung pula diri aku. Ini mungkin asbab Allah tunjuk balik perangai aku yang dulu. Ya Allah, lindungilah anak aku daripada perangai aku macam dulu, ya Allah. Itu kita tuan-tuan. Jangan kita tengking-tengking, hanya ikut perangai siapa, ayah tak ajak. Memang ayah tak ajak. Adakah ayah dia perompak, nak ajak dia perompak? Tak. Tapi kalau ajak bohong ni ada tuan-tuan, banyak ke bohong. Ada dua beranak. Lah dah saya nak cerita ni. Dua beranak di kampung saya. Dua beranak ni tuan-tuan, Allah, pening tengok daripada ekor ni. Apa yang orang bagi dua ekor lah, macam tupai pula dua ekor ni. Satu hari dia pergi mancing, pergi mengai. Oh sikit dah, jangan marah. Dia terbalik. Dia mana balik kak? Dua ekor ni pergi mengai tuan-tuan. Dia pun panggil dua ekor tu, tak panggil apa, dua ekor. Dua beranak dia pergi mengai, sambil duduk mengai tuan-tuan, dia mengai dengan pak dia. Pak dia tanya, ni mat, pergi mana habis ikan ni tak ada pun. Itulah pak, ikan ni pergi mana habis, tak makan umpan kita ni. Macam-macam umpan, try. Roti, cacing, try tak jadi. Nak buat umpan apa pula, Allah Alam. Dia kata, tak apa pak, tak payah nak cari umpan. Biar mat turun terjun tengok. Nah, dia turun terjun tuan. Dia londes, senak tinggal, senak pendek, dia terjun. Terjun, punya lama tuan-tuan. Tak naik. Pak dia gelabah lah, sekejap buat naya, melemah lah tu naya aku dah tau. Habis nak jawab lagi orang kata aku bunuh anak pula. Jadi pak dia rusing lah. Pak dia dah keluar. Eh mak oi. Gelak oi. Dah keluar ya tuan-tuan. Lelah kali bangun. Oh nafas kawan nafas letih. Tahan nafas sikit punya panjang.
Baca Fatihah pun lepas tu. Ha. Panjang suruh tangan. Ya, patut bangun. Patut pak dia tanya. Ha, apa sai? Patutlah pak oi ikan tak mau makan umpan kita. Ha, awak pula. Bawah tu ada kedai mamak 24 jam. Siap tembak roti canai terbang lagi dia tu. Pak dia tipu pak dia. Betul ke? Ha, betul dia kata. Bagi biar pak pula terjun dia tu. Pak dia terjun tuan. Londes senok berterjun lah. Tinggal nak pendek terjun lah. Terjun, terjun, terjun. Kepala belaga batu bengkok. Bila bengkok-bengkok pak dia naik-naik suap pula. Anak dia kata, oi, hey, pak, saya gila tak sat. Ham makan kedai mamak tak bayar aku kena godam. Tu yang bengkok pula aku. Ha. Nak kata apa? Bila kita daripada kecil kita ajak mereka bohong. Sampai besar mereka akan bohong. Tu kita kena didik mereka dengan dekat dengan Allah. Bila kita dekat dengan Allah, mereka akan jadi orang yang fitrah, orang yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Oleh itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa doalah setiap nama anak-anak kita dalam doa kita. Ya Allah, aku ada anak sulungku macam ni ya Allah. Ha? Dia ada sifat ego dia ya Allah. Redakan ego dia ya Allah dan jadilah orang yang bersabar ya Allah. Ya Allah, aku ada anak ini keras kepala sikit ya Allah. Ya Allah, jadilah dia orang yang anak yang soleh. Kita doa. Dengan doa itu insya-Allah akan berubah hati dia untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, akhir kata ulama sebut, kita ni didiklah diri kita dan didiklah anak isteri kita. Moga-moga dengan sebab kebajikan kita mendapat keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan insya-Allah hadiah ada tabung daripada madrasah saya di Indonesia. Mereka memerlukan dana sebanyak 50 juta rupiah. Bukan juta ringgit lah. 5 juta rupiah baru 20 ribu. Mereka nak siapkan masjid. Yang masjid itu akan menampung pelajar sebanyak 3,000 orang. Pelajar banyak situ tuan-tuan. Indonesia ni Allah Akbar, depan tinggi adab. Adab mereka luar biasa. Saya dulu ngaji di sini tapi adab tak ada. Kurang adab lah. Mungkin tak belajar. Tapi apabila menuntut di Indonesia tuan-tuan, alhamdulillah Allah bagilah sikit adab yang kita belajar. Guru dia cukup tekan. Nak kata apa? Hebatnya ulama, bila dia beradab, kita akan ikut beradab insya-Allah. Kalau guru suka mengata orang, anak murid pun akan suka mengata orang. Kalau ibu bapa suka muka keaiban orang, anak kita akan buka keburukan dalam kainnya sendiri. Oleh itu hadirin dan hadirat, tambah kita akhir zaman ni pula, mudah, terlalu mudah orang nyampaikan mesej-mesej buruk di media-media sosial, sangat mudah. Nah, orang fitnah, orang maki hamun, orang kita ni tak perlu duk petikai lah. Kita hidup kita bukan suka hukum orang, bukan. Hidup kita, matlamat kita hidup seperti mana game. Kita main game. Kita main game, lawan gusti. Kita akan ada game over. Bila game over ni kita akan kalah. Nak kata apa dia? Bila kalah, habis lah. Kena mula balik. Tapi kali ni kalau kalah, takkan boleh mula dah. Dan kita akan dihitung pula di negeri akhirat. Bila kita mati, terputus segala-galanya. Itu ulama sebut. Apa saja? Jangan suka sebarkan keburukan orang. Dan jangan suka cari kesalahan orang. Biarlah kawan tu nak buat lagu mana, salah apa pun. Biar dia dengan Allah. Allah yang hukum dia. Tapi kalau dia bertaubat, Allah ampunkan dia. Kita ni, wallahu'alam. Yang mana kita kata ke orang tapi kita tak minta ampun, agak-agak Allah Ta'ala nak terima akan kebajikan kita. Oleh itu tuan-tuan, sebelum kita didik anak-anak kita, kita perbaiki diri kita dan contohi anak-anak kita untuk dekat dengan kita insya-Allah. Moga-moga dengan sebab tu Allah bagi kita dunia dan akhirat anak yang soleh dan solehah, dan isteri yang soleh solehah, suami yang soleh yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Saya mohon maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki kerana terambil masa. Lama sebab nak qadha balik masa atas jalan tadi. Saya bawa Ferrari, tazah bawa Ferrari. Saya naik Ferrari sungguh lah. Tapi jangan tengok Ferrari saya. Siapa tengok Ferrari saya tak lajulah. Tak tengok tak apa. Tak tengok laju. Tengok lagi habislah. Pakai balik dengan ayam aja lagi. Apalah nak kata apa ya? Tuan-tuan dan dirahmati Allah, mohon maaf kena tak ambil masa sikit banyak. Moga-moga dengan sebab kita duduk dalam majlis ilmu, Allah kurniakan keampunan dan keredaan pada diri kita. Wallahu a'lam. Kita bagi ustazah pula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk khulasah, tuan-tuan, puan-puan, saya tinggalkan beberapa tips untuk bagaimana kita nak beli balik jiwa anak-anak remaja khususnya. Antara yang pertama, kerana apa? Bila kita sebut tentang anak remaja, kita nak balik jiwa mereka untuk dekat balik dengan ibu ayah. Kita tak nak bila makin remaja, makin menjauh, makin hilang hormat, makin hilang taat. Antaranya bila sebut ini, qala Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka kata-kata yang baik atau senyap. Maka bila sebut tentang perkataan dan ucapan, lihat ini antara yang pertama. Ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan sekalian,
ini antara yang macam mana kita nak beli jiwa anak-anak. Yang pertama apa dia? Nak minta anak buat, jangan lupa untuk cakap tolong. Kita suruh anak dengan kata apa? Kakak buat, abang kemas. Berbeza dengan kakak tolong buat, abang tolong kemas. Beza ke tidak? Beza. Sebab itu yang pertama, nak beli balik jiwa mereka, jangan tinggal perkataan tolong. Tolong inilah yang mereka suka dan nak buat lagi. Dan bila dah buat, jangan lupa untuk sebut terima kasih. Tuan-tuan, puan-puan, ajaibnya terima kasih. Bila kita sering kali buat atau ucap terima kasih, anak-anak dia, kita tak sebut dia akan buat. Kita tak suruh dia akan buat. Cubalah buat, tuan-tuan, puan-puan. Saya buat dengan anak saya, eksperimen dah ni, tuan-tuan. Kita cuba buat. Ucap terima kasih. Setiap kali suruh, terima kasih. Yang ketiga, tuan-tuan, puan-puan, pastilah kita ibu ayah kita ada silap dan salah. Bila kita ada kesalahan, jangan pernah kita lupa untuk kita ucap minta maaf. Ada kala mungkin kita terbuat silap, kita buat salah, maka sebut, abang-abang, Umi minta maaf. Tadi Umi tertengking abang depan kawan-kawan, abang malu. Kita sebut balik maaf. Supaya apa? Tengok tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang tadi mulanya mungkin kena marah dengan kita, yang protes tak nak makan, yang protes nak lari rumah, yang protes nak buat macam-macam perkara, tapi percaya dan yakinlah dengan perkataan maaf tadi boleh balik meruntuhkan ego dan kemarahan anak-anak. Yakin yang ini. Dan yang keempat, seringkali ucapkan perkataan sayang pada anak-anak. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya jumpa banyak anak-anak yang bermasalah, yang kita tanyakan kali terakhir yang ibu ayahnya ucap sayang. Saya program dengan anak-anak umur 17 tahun. Ada seorang remaja lelaki menangis teresak-esak. Ustazah, macam mana saya nak peluk, nak sayang ibu ayah saya, tiga mana sejak saya sekolah sampai saat ini umur saya 17 tahun, ibu saya tak pernah cium pipi saya, ayah saya tak pernah peluk saya, hatta mereka tak pernah ucap sayang pada saya. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, kita nak lembutkan balik hati-hati mereka. Supaya apa? Supaya kalau kita yang ada anak perempuan, kita tak nak mereka cari sayang, sayang yang di luar. Saya pernah tanya pada ibu-ibu, ya, cuba bayang, anak kita 20 tahun, kita besarkan 20 tahun. Tapi ada dalam keratan-keratan akbar, remaja wanita yang mana lari rumah baru kenal boyfriend 1 bulan. Kadang-kadang tak kenal 1 bulan pun, baru kenal semalam dah boleh lari rumah ikut boyfriend. Sebab apa? Sedangkan 20 tahun itu lagi lama didikan ibu ayah. Sebab itu adakah 20 tahun tadi masih belum cukup untuk ikat hati anak-anak kita? Sebab itu kita tanya balik diri kita. Kita nak biar sayang inilah yang kita nak eratkan, kita nak kekalkan. Moga-moga sayang ini yang bila ibu ayah tiada, kerana kasih sayang ini anak-anak ingat, ingatnya dalam doa. Dan saya rasa setakat itu saja tuan-tuan, puan-puan. Terima kasih untuk peluang ini. Sama-sama kita amalkan. Imam Hasan Al-Basri kata apa? Nak cek ilmu itu berkat atau tidak, cek pada 2 perkara, 2 keadaan. Kita dapat ilmu ini, yang pertama kita cek ilmu ini berkat atau tidak, balik sekejap kita tengok. Yang pertama, akhlak kita. Adakah akhlak kita makin cantik ataupun makin tidak? Ya, kalau akhlak kita makin cakap elok-elok dengan anak, akhlak kita makin meraihkan, makin menghargai. Tadi Al-Fadhil Ustaz kata apa? Cukup hargai anak-anak kita dengan pujian pun cukup. Ada orang kata, ustazah, kami tak ada duit nak beli macam-macam. Kalau anak sembahyang 5 kali sehari, setiap kali tu nak bagi duit, tak cukup duit. Cukup dengan pujian, tuan-tuan, puan-puan. Kita nak hargai balik anak-anak ini. Dan tuan-tuan, puan-puan, moga-moga kita amalkan. Pertama, kita ubah dengan akhlak. Dan yang kedua, Imam Hasan Al-Basri kata, nak cek ilmu itu berkat atau tidak, tengok ibadah kita makin upgrade atau tidak, makin cantik atau tidak. Sebab itu, apapun kita buat, kita terus lillahi ta'ala. Moga-moga, tuan-tuan, puan-puan, kita sama-sama beramal. Kami yang berkata-kata lagi berat tanggungjawabnya untuk kita buat sama-sama amal ini. Kita beramal bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, kita berjumpa di lain program, lain tempat. Kalau tidak sekalipun, moga Allah pertemukan kita, kumpulkan kita kembali dalam syurga-Nya nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.